BRSDM, mohon bersabar sejenak karena beberapa teman-teman kita yang akan hadir secara langsung di Gedung Minabari 4 di Perpustakaan saat ini sedang menjalani tes swab antigen di lantai 1. Jadi it's gonna take a while Bapak Ibu, tapi kami mohon tetap bersabar. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom dimanapun Anda berada semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam perlindungannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar pra, Penata Humas atau Pengelola Humas di Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bapak Ibu Pengelola Kehumasan dimanapun Bapak Ibu berada dari instansi manapun yang bergabung secara jaringan melalui aplikasi Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset, Sumber Daya Manusia, Kelautan, dan Perikanan, Bapak Profesor Sarip Wijaya, Bapak Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang hubungan media dan komunikasi publik, Bapak Doni Ismanto. Selamat pagi, Bapak. Bapak Sekretaris Badan, serta nanti akan bergabung bersama kita, Bapak narasumber kita, Ardi Suryadi. Beliau adalah Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com. Baik, Bapak Ibu Hadirin, mengawali agenda kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri. silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita mengetahui bahwa lautan kita sangat luas dengan berbagai potensi yang begitu melimpah. Namun yang tidak kalah melimpah dan luas adalah isu-isu potensial bidang kelautan dan perikanan yang sangat banyak. Dan kita harus pandai-pandai memilah isu-isu ini. Yang paling memiliki nilai berita dan menarik perhatian masyarakat, kita harus memiliki skill bagaimana bisa menyelami lautan isu data dan informasi yang potensial untuk kemudian kita sajikan dalam bentuk sebuah agenda setting, dengan tujuan akhir menciptakan public awareness terhadap isu-isu kelautan yang newsworthy and important, yang layak dibaca, layak dilihat, layak didengar, dan yang tidak kalah penting. Layak dipercaya, maka dari itu, kesempatan pagi hari ini, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan bahagia menyelenggarakan acara Forum Kemuasan dengan tema pemetaan isu dalam agenda setting. Baik untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Sarif Wijaya, untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara pagi hari ini. Kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Pak Doni Ismanto, Staf Khusus Menteri di bidang kehumasan dan publikasi. Yang saya hormati, seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan dari unsur kehumasan dari seluruh unit di badan riset dan Daya manusia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, jadi begini, kita sebagai institusi pemerintah, lembaga pemerintah, kita punya tugas berdiri di depan, ya. Kita punya stakeholder, masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam, dan berbagai sektor yang terkait dengan dunia kelautan dan perikanan. Tentu saja, tugas pemerintah adalah merintis di depan, membuka suatu kehidupan, untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia yang kita cintai ini kita harus berdiri di depan karena istilahnya kami kita tidak lagi following value tetapi kita creating value tugas pemerintah adalah mengcreate value membangun sebuah tata nilai sehingga masyarakat bisa mengikuti dan setelah itu dia akan mencapai kehidupan yang lebih baik lebih sejahtera nah di dalam sisi kehumasan kami mendorong teman-teman insan kehumasan ini punya tiga prinsip komunikasi. Yang pertama, prinsip komunikasi adalah enlightening, memberikan pencerahan. Jadi semua berita yang Anda angkat ke media, cetak, elektronik, media sosial, dan sebagainya, selalu sifatnya harus enlightening. Enlightening. Enlightening itu mencerahkan. Orang kalau membaca berita kita, dia ingin membaca lagi. Dia ingin membaca lagi, justru tidak ingin dilewati. Dia ingin membaca sampai tuntas. Karena apa? Karena berita-berita kita selalu enlightening, memberikan pencerahan, memberikan kebahagiaan, memberikan harapan. Ya, jadi prinsip komunikasi yang baik adalah enlightening. Yang kedua adalah enrichment. Enrichment adalah memperkaya. Dengan membaca berita kita dia langsung tahu, oh iya ya. Kalau gitu budidaya ini nilai bagus juga nih, eh, karena dia ternyata siklusnya pendek, eh, efisien pakan, un, eh, menguntungkan, investasinya tidak mahal, bagus juga nih, kan gitu ya. Jadi enrichment setiap membaca berita kita dia selalu lebih kaya, merasa lebih kaya dan lebih kaya sehingga dulu saya ingat waktu masih masa kecil dulu kita punya majalah namanya Intisari, sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, masih ada sedikit namanya, oplahnya ya terubus sekarang ya intisari berubah menjadi terubus intisari atau terubus sekarang atau kalau di televisi channel ada National Geography ada Discovery Channel ya ada beberapa itu kalau kita melihat itu selalu me e pemikiran kita tuh menerawang meskipun kita tidak pernah ke Turki misalkan gitu ya tapi kita tahu di, di Turki itu ada peninggalan sejarah zaman Mesopotamia dan sebagainya kita jadi hanyut dengan sebuah cerita yang akhirnya kita ini jadi kaya. Seolah-olah kita sudah pernah di sana. Di enrichment. Yang ketiga adalah empowerment. Jadi dari setelah enlightening mencerahkan, dia memperkaya, dia membuat kita jadi berdaya. Akhirnya dia ingin searching lebih jauh lagi. Akhirnya gimana sih? Cara teknologi bioflok dia mulai mempelajari. Oh, ternyata begini. Oh, saya bisa melakukan berhasil. Akhirnya menjadi satu pola empowerment publik melalui media elektronik, cetak, maupun media sosial. Jadi saya pikir kita perlu menjadi satu agent ya dari development, agen pembangunan. ya. Tidak lagi media sosial untuk saling menghujat dan sebagainya, tapi kehadiran kita akan menyejukkan dan mendorong masyarakat untuk tampil. Jadi kalau saya boleh usul, nanti agenda setting, mungkin Pak Doni akan mengelaborasi lebih luas lagi karena beliau orang dari kehumasan, jadi pasti sudah memahami betul dan juga ada wakil pemret dari detik memahami betul. Jadi bagaimana kita memilih agenda setting yang akan menumbuhkan pencerahan, ya pengkayaan dan pemberdayaan. Nah, sehingga nanti kita akan dicari orang. Coba cari ch channel YouTube-nya ini kalau mau pinter ke sana. Karena isinya selalu sifatnya konstruktif dan dan uh, apa namanya, boostering, mendorong orang untuk lebih maju, lebih maju, lebih maju. Saya rasa demikian saja dari saya. Ya, jadi tiga hal tadi, enlightening, enrichment, empowering, itu merupakan suatu kata kunci di dalam kita, kita membangun jejaring kehumasan Yang pada saatnya nanti kita punya network, network of people, network of stakeholders, yang bersama-sama sharing, information dan sebetulnya kalau boleh di dalam media kemuasan kita membuka channeling untuk mereka berkomentar. Mereka berusul. Jadi istilahnya kalau di saya dulu kebetulan di Kominfo, Pak, di tahun 2007 2000 -200 -200, masa lalu lah. Saya sampaikan ada istilahnya pada waktu itu diperkenalkan namanya sebelum ini belum ada media sosial. 2007 belum ada media sosial. Ada istilah namanya citizen journalism. Jadi citizen journalism adalah partisipasi publik untuk membangun berita. Nah mereka, di kita buka seperti kalau Anda Radio El Sinta pagi hari, berapa jam, itu enggak ada berita. Dia cuma menampung pendapat orang-orang yang sedang berjalan lalu lintas di mana, lalu lintas di mana. Dia cerita di sini ada kecelakaan, hati-hati, macet 5 km, polisi sudah datang, si A. Ah, nanti habis itu cerita lagi di sana terus gitu. Jadi, itu namanya citizen journalism. Jadi, mari kita sekarang, media kemuasan kita membangun suatu network yang mendorong citizen journalism yang positif. Dengan begitu, maka KKP akan menjadi dekat dengan di hati masyarakat, dan KKP akan menjadi teman untuk menuju kesejahteraan. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan sekaligus menjadi bagian dari amal ibadah Bapak Ibu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa demikian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka forum kemuasan dengan tema pemetaan isu dalam agenda setting secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Pak Doni Ismanto atas waktunya dan semua teman-teman kita tunggu berita selanjutnya. Nah gitu ya kalau di TV. Kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Kepala Badan Riset, Sumber Daya Manusia, Kelautan, dan Perikanan, Bapak Sarif Wijaya. Bapak Ibu, agar semangat kita tepuk tangan sekali lagi, karena hanya saya nampaknya yang boleh teriak-teriak di sini. Bapak Ibu, tidak boleh ya, baik agenda kita selanjutnya adalah karena ini hari Jumat. Agenda kita selanjutnya adalah paparan yang pertama oleh Pak Doni Ismanto yang akan nanti dipandu oleh Pak Ses Bapak ya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu baik yang ada di uh, bergabung secara daring maupun uh, yang ada di ruangan. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Badan. Semoga kita semua sehat. Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, Kepala Badan uh, Pak Syarif Prof Syarif. Uh, Ses Badan Fokus teman-teman semua yang ada di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, eh, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu eh, Wa Taala karena ridhonya juga kita bisa ada di sini untuk berkumpul di acara forum kehumasan dengan tema pemetaan isu dalam agenda setting. Judulnya sih berat nih ya. ya. <laughs> Terima kasih, Pak Ses. Saya, saya, saya sih sebenarnya nggak biasa sambil duduk gini, terus <laughs> udah sambil duduk lihat orangnya dikit gini. Terus yang ini banyak, emang ini yang namanya uh, pandemi yang merubah uh, perilaku manusia. Jadi, saya pernah nulis suatu artikel gitu, kondisi ini sebenarnya dari 10 tahun yang lalu sudah diprediksi akan ada. Kalau kita ingat itu namanya teknologi cloud computing. Cloud itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita sudah cloud dari dulu. Cloudnya itu yaitu ketika kita pakai email. Kita malas nyimpen nih. Kita taruh di inbox. ya kan? Nah itu inbox itu sebenarnya email itu udah cloud. Tapi orang nggak sadar. Saya ingat dulu saya mendirikan namanya Indonesian Cloud Forum. Kita mengedukasi cloud itu apa? Susahnya minta ampun orang enggak nggak paham. Jadi saya lihat setelah hampir 10 tahun orang baru oke okay, kita video conference. Itu kalau ingat dulu sales-salesnya uh, Teams gitu ya, salesnya Webex gitu. Itu mereka susah menjual ke ke Indonesia ini yang namanya video conference atau apa kenapa? Kita nggak butuh deh. orang Indonesia kan sukanya ketemuan. Nah, tapi ternyata kita kalau kepepet itu jadinya menerima. Menerima, oke okay, transformasinya terjadi. Tapi saya lihat sih kondisi ini, kondisi pandemi ini banyak berkahnya juga. Bayangkan ya, eh, tapi banyak negatifnya juga. Berkahnya itu ya bagi orang-orang eh, IT, mereka yang tadinya kesusahan untuk menjual sesuatu jadi mudah. Tapi bagi orang-orang eh, kayak anak sekolah atau orang dewasa dan sebagainya jadi beban kayak saya punya anak jadi saya jadi mengerti ada pelajaran namanya tema lah, PKPn lah saya sebenarnya nggak tahu tadinya saya masih saya kan eh, zaman lama gitu kita kan jadi saya jadi ngikutin anak tapi anak jadinya saya khawatir lihat ya, tumbuh kembang anak karena mereka nggak bersosialisasi dengan teman-teman ya kan. Sebenarnya kan pendidikan yang sebenarnya itu di dunia nyata, bukan virtual. Nah ini, ini menjadi tantangan. Nah, saya mau buka dulu eh, karena ini forum kehumasan, saya mau sekalian sosialisasi karena saya lihat sudah banyak yang pasang logo namanya KKP Rebound, tapi saya ngobrol-ngobrol banyak yang teman-teman eh, mispersepsi dengan KKP rebound ini ada yang bilang Pak kita mau ganti logo ini saya ketika saya copot name tag saya saya nggak pakai baju yang resmi itu saya jalan-jalan ngobrol-ngobrol sama pegawai-pegawai KKP Pak kita mau ganti logo ini kayaknya kita ganti logo ini ini saya dengar nguping gitu kan wah saya bilang ini berarti ada uh, mispersepsi kita kan nggak ganti logo ini KKP rebound ini adalah terjemahan dari spirit kita di tahun 2001. Jadi itu ibaratnya uh, our spirit to change, our spirit to rebound untuk bangkit. Nah, kenapa harus pakai logo? Nah ini yang bicaranya kembali kepada ilmu public relations. Kita butuh simbol, kita butuh uh, representasi kita bilang rebound, nah muncullah logo itu. Saya dorong teman-teman humas untuk bikin apa sih yang bentuknya menunjukkan rebound itu. Nah timnya dari Ibu Desri bikin sesuatu yang segar. Nah itulah logonya. Jadi kita kita tidak ganti logo, tapi kita mengenalkan ke masyarakat spirit kita yang baru. Spirit kita yang baru yaitu KKP Rebound. Nah KKP Rebound itu adalah spirit kita. Terus apa sih pesan kita sebagai insan KKP ke masyarakat? Pesan kita itu kan ada tiga K sebenarnya. Kedaulatan, kelestarian, kesejahteraan. Tetap itu. kita Pesan yang kita harus uh, sampaikan ke masyarakat seperti tadi kalau ke badan bilang, maunya ada tiga E. Enlightenment, Enrichment, Empowerment. Nah, kalau kita secara uh, strategik, secara visi lah setelahnya, kita mesejnya tetap kita mau ada kedaulatan di laut, kelestarian di laut, dan kesejahteraan. Nah tiga pesan ini yang harus kita konsisten sampaikan ke publik kita. Yang tadi kalau Pak Kabadan bilang itu kan ibaratnya di level taktik. Beliau ingin orang berubah berubah ketika mendapatkan informasi dari BRSDM. Nah, kalau kita secara strategi besar kita tetap ingin mengkomunikasikan tiga hal itu. Nah, kembali kepada eh, eh, yang objektif kita sebagai orang humas, kita kan tentu seperti yang kepala badan udah Tetapkan yaitu enlightenment, enrichment, empowerment. Nah, caranya gimana? Caranya lebih banyak berita yang baik kita keluarkan, bagaimana kita meningkatkan image dari institusi kita, dan ini yang penting: bagaimana mendapatkan public trust, meningkatkan kepercayaan publik, sama kita mengantisipasi mengantisipasi krisis. Nah, jadi eh, tadi seperti MC bilang, hal yang banyak kita lupakan adalah mengantisipasi krisis. Padahal judulnya kan pemetaan isu. Nah, di sini saya mau masuk ke soal pemetaan isu itu. Isu ini kan banyak orang beranggapan eh, dia isu dia tahu tapi dia biarin isu dia tahu, dia perhatikan sekali padahal sebenarnya tidak berpotensi menjadi krisis. Kenapa kita harus tahu sebuah isu? Karena kita ingin mengantisipasi krisis. Ini humas yang baik. Humas yang baik dan benar itu adalah yang menjalankan fungsinya. Dia bisa aware terhadap isu di sekitarnya. Dia bisa mengidentifikasi isu itu dia bisa mengantisipasi isu itu tidak menjadi krisis bagi institusinya atau pimpinannya. Nah, jika kita tidak bisa melakukan anti hal yang itu sebagai hal-hal yang saya sebut sebelum di atas tadi sebagai humas, yang terjadi adalah krisis. Ketika krisis terjadi, kita masuk ke stage yang lain bagaimana mengantisipasi dan mengatasi krisis. Tapi ibaratnya sebagai humas kita udah setengah fail karena sebenarnya kebakarannya kita bisa cegah tapi kita nggak bisa cegah nah gimana sih kita metain isu pertama itu kuncinya kita petain dulu stakeholders kita sama seperti anda mau bikin berita anda tahu dulu target segmennya ini siapa nah sekarang kita harus tahu gimana cara memetakan stakeholder stakeholder ini banyak orang eh, salah memetakan stakeholdernya. Stakeholder kita siapa sih? Oh orang-orang di laut. Oh para nelayan. Oh kalau di penelitian, oh ini akademisi. Oh ini jadi terlalu luas. Kadang-kadang kita memetakan stakeholder kita terlalu luas, kita membuat isu pun terlalu luas, agenda setting pun gak jadi nggak fokus. Jadinya tujuan dari kita membuat konten itu nggak tercapai. Tujuan nggak tercapai, yang lebih sedih lagi, nggak ada yang menerima konten kita untuk disiarkan ulang dalam hal ini adalah press release kita itu nggak diserap oleh medianya karena dianggap tidak menarik tidak sesuai dengan yang dia butuhkan untuk pembacanya sudah nggak butuh terus dia nggak jadi di, di kita hanya menjadi dokumentasi dokumentasi ya itu kehebatan kita dalam satu tahun bisa 100 press release tapi Berapa yang diserap media? Nah, kalau seperti kata Prof Sarif tadi, enlightenment, enrichment, empowerment. Kalau di kita di humas sebenarnya kan ada informasi itu kita sebarkan, dia menjadi output. Output itu berapa banyak dia diserap media atau di menjadi bahan konsumsi pemberitaan. Yang lebih berat itu outcome. Apa dia merubah si pembaca atas informasi itu? merubah attitude-nya dia ini yang susah kan zaman sekarang karena noise-nya banyak sekali noise-nya dari sosmed noise-nya dari uh, pemangku kepentingan dan sebagainya nah ini jangankan output eh jangankan outcome output aja kita belum selesai nah ini kita karena mungkin bisa jadi ketika pemetaan isunya kita sudah benar tapi kita salah di memetakan siapa stakeholder kita terkadang-kadang kita melihat stakeholder orang yang punya power. Oh, ini stakeholder kita nih. Kita bias dalam melihat sebuah organisasi. Ada orang yang sering muncul di organisasi itu, kita anggap dia orang yang harus kita dekatin menjadi stakeholder. Ternyata bukan dia sebenarnya. Bisa jadi di bawahnya itu ada suara yang tidak keluar. kan? Nah Mungkin itu yang yang butuh informasi dari kita. Atau kita bisa juga biasnya itu Ketika kita melihat eh, orangnya terlalu populer, kan banyak nih. Kalau saya lihat di eh, sektor kelautan ini ada orang terlalu populer padahal sebenarnya enggak punya masa gitu. Apa but, apa perlu dia kita entertain dengan isu-isu kita, kita gitu. kadang-kadang nah, kalau kita sudah salah dalam pemetaan stakeholder, kita akan salah di pemetaan isu. Kuncinya itu salah di stakeholder. awalnya kita sudah salah isunya dua salah. Nah, sekarang gimana kita mengidentifikasi isu terkait yang ada di sekitar kita, terutama BRSDM. Pendekatannya mirip sama kita membuat perencanaan bisnis. Bisa dengan menganalisa SWOT versi SWOT. Kita lihat strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, threat-nya ke kita apa ketika sebuah isu muncul. Atau kita bisa menggunakan pendekatan Resto, yaitu pendekatan kita lihat secara politiknya, ekonomi, sosial, teknologi, dan legalnya. Nah, terkadang orang suka menganggap remeh, melihat isu itu tidak hanya muncul di media, isu itu bisa aja ketika kita ngumpul, ya seperti yang tadi saya jelasin, saya coba-coba nongkrong di bawah, oh, ini ada salah persepsi tentang logo kan nah, Jadi, eh, walaupun itu baru berupa Grab fine istilahnya baru kerumunan, gerubul-gerubul gitu, tapi kita harus tanggapin serius. Makanya, saya ngomong di sini, kita tidak ada. Ini adalah semangat, mumpung di sini, jadi teman-teman juga tolong paham. Ini adalah semangat kita. Ini adalah marketing campaign lah, istilahnya kalau orang pemasaran. Nah, jadi kita itu harus punya sensitivitas atas. Institusi dan eh, tanggung jawab kita yang penting itu, kita jangan merasa nggak memiliki institusi ini. Ketika kita hanya merasa, "Oh, saya hanya pekerja di sini, oh, itu kan pekerjaannya humas, oh, itu hanya orang PR aja yang kerjain, atau oh, ini nanti biarlah bagian legal aja." Nah, di situ tuh kita berarti secara internal kita belum bisa membangun jiwa korsa lah, istilahnya. Karena kalau semuanya merasa satu, kena semuanya kena. Nah, itu kita bisa lebih kuat dalam melihat isu, dalam, dalam melihat sebuah masalah. Kalau tidak, nanti kita akan terjebak dalam krisis, dan biasanya ketika terjadi krisis hanya dibiarkan sektor-sektor tertentu yang menyelesaikan, gitu loh. padahal kalau diperlihatkan kekompakan, kan jadinya. Uh, kapal itu maju bersama gitu loh. Kalau ada yang cuman mendayungnya cuman dua atau tiga ya berat bagi kapal itu. Jadi yang saya ingin pesankan kalau ingin melihat sebuah isu, oh ini misalnya ada saya kemarin itu dapat yang paus mati di Bali ya, katanya terapung. Ini saya kasih contoh konkret aja. Videonya dinaikin oleh teman-teman, responnya ada yang bilang kenapa dikubur di pantai atau apa sebenarnya secara teknik secara keilmuan itu bisa dijelaskan kan tapi yang namanya masyarakat mereka memberikan respon mereka memberikan loh kok di pantai gua pantai saya sekarang ada paus dikubur nih kok itu ada gasnya ada ini mereka punya analisa sendiri nah di zaman sekarang kan kita nggak bisa uh, berpikir oh kita udah kerjain nih kita kubur kita mitigasi kita kubur ini udah selesai nih kerjaan selesai tapi sebenarnya masyarakat itu butuh informasi yang lebih lanjut ini bisa jadi sebuah isu kan yang kita gagal dalam memetakan kalau dilihat dari pestalnya yaitu dari eh, lingkungannya dari sisi legalnya walaupun kita merasa kita sudah benar apa yang kita kerjakan tapi ya ternyata persepsi orang beda ini bagaimana kita mengelola persepsi nah kalau kita hmm tidak bisa e, berpikir seperti orang lain, nah itu udah kegagalan kita juga. Jadi kita jangan selalu dalam melihat sebuah isu itu, kita hanya ber, menjadi diri kita. Kita harus menjadi pembacanya. Kita harus menjadi targetnya. Apa rasanya? Nah, kalau Anda jadi targetnya, Anda akan berpikir, kalau saya di target, apa yang akan saya lakukan untuk setelah ini? Nah, itu yang namanya, kalau di istilah media, itu adalah two-step for issue. Jadi, ketika sebuah isu muncul, dia akan berpikir, "Setelah ini, saya akan tanya ke LSM, setelah ini, saya akan tanya ke ini, kira-kira akan keluar apa?" Nah, disitulah seninya agenda setting, dan kita sebagai humas harusnya sudah mengantisipasi, misalnya, ya, misal KKP mengeluarkan sebuah kebijakan A. Kebijakan, let's say, uh, uh, mengeluarkan uh, pakan baru lah, pakan sebuah pakan baru ternyata udah mulai heboh. Nah, sebenarnya kan harusnya udah diantisipasi nih. Kita, kalau kita punya pemetaan stakeholders yang benar dan tepat, siapa yang dekat, siapa yang paling terdampak, stakeholder kita udah edukasi dulu. Jadi, kemungkinan akan ada isu berikutnya yang mempertanyakan pakan itu. Bisa saja, si stakeholder membantu kita, kan? Karena dia sudah teredukasi dulu. Terus, siapa lagi nih? Oh, penggunanya. Penggunanya sudah kita edukasi dulu. Ketika ada wartawan bertanya, ini berguna enggak? Wartanya bilang, "Oh ya, ini berguna." Jadinya, yang tadinya ada potensi naik, dia menjadi current stage atau crisis stage. Itu udah kita antisipasi semua, enggak terjadi. Nah, kuncinya yaitu kalau kita punya. Pemetaan stakeholder yang tepat dan pemetaan isu kebutuhan dari si pembaca, jadi selama itu kita gagal, kita boleh aja mengeluarkan banyak konten, banyak eh, pengetahuan, tapi yang tujuan kita dapat itu enggak. Tujuan kita yang tadi, kalau kepala badan bilang 3E, kalau di, secara... Institusi kita mau 3K, nggak tercapai. Karena tantangan zaman sekarang ini kan terlalu berat. Tantangannya itu kita menghadapi generasi ini. Generasi ini malas baca. Malas baca. Coba, ya, udah malas baca, literasi digital kita paling rendah. L makin parah lagi kan. Nah, Rosari kan dulu pernah di Kominfo. Pahamlah soal literasi digital itu paling rendah banget. Nah, udah literasi... Digital rendah membaca juga rendah, jadi orang kita ini terkadang kita, oh, kita pakai video aja untuk mengedukasi mereka. Kita kita, kita kasih video, ada aja yang iseng di plot twist, ditambah narasi, ditambah ini. Nah, itu kan harus kita antisipasi, bisa kita watermark videonya, kita kasih timestamp. Jadi dia nggak bisa mengedit video kita. Akan ketahuan di menit, menit berapa dia merubah video. Saya lihat video-video yang dikeluarkan BRSDM, eh, apa sudah ada timestamp? Belum. Itu harus diantisipasi. Karena zaman sekarang bisa aja. Sebenarnya ikannya udah mati, tapi yang dikeluarin video gambar proses dia dikubur. Apalagi ikannya udah mati. Terus ditambahinlah kalimat-kalimat. Jadi masalah bagi kita kan. Ya itu saja dari saya. Saya kalau ada tanya jawab saya terbuka. Uh, terima kasih atas kesempatan dan undang undangannya ini. Uh, semoga kita bisa sering lagi untuk sharing agar uh, reputasi KKP ini kembali rebound seperti yang diinginkan oleh Pak Menteri. Terima kasih. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Doni yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan pemetaan isu dalam agenda setting. Dan dalam kesempatan tadi Pak Doni sudah menyampaikan bagaimana kita tidak hanya membangun suatu public trust, tapi kita juga harus bisa membuat suatu antisipasi atau melakukan manajemen krisis. Tidak saat setelah terjadi, tapi lebih awal kita melakukan antisipasi-antisipasi. Dan semuanya terjadi tidak hanya meluncur dengan sendirinya, tapi ada suatu desain yang harus dibuat nah ini tugasnya humas bagaimana kita bisa memetakan stakeholder dan itu toolnya sudah cukup banyak baru kita melakukan pemetaan isu dari hasil pemetaan isu itu baru kita buat bagaimana cara-cara untuk bisa menyajikan tadi seperti pak palaban sampaikan ada tiga e yang harus dituju dan tiga k juga yang harus kita capai dalam proses pembangunan kelautan perikanan silakan nanti kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan mumpung pak doni masih hadir dan Pak Kepala Badan juga. Mungkin kalau ada pertanyaan ke Kepala Badan juga masih ada, silakan ditanyakan. Saya buka untuk yang di sini dulu yang luring. Ada pertanyaan? Karena yang luringnya lebih sedikit Pak Kepala Badan, yang daringnya sudah mencapai angka 166. Jadi memang ini budaya baru bagaimana diskusi ternyata lebih banyak diminati secara daring dibandingkan secara luring. Silakan yang luring hadir. Bu Kapus Riskan, satu, ada lagi yang mau bertanya? silakan kalau humas biasanya rajin bertanya nah, silakan bu kapus dulu nanti mungkin bisa mendorong yang lain silakan bu kapus eh ya. duduk boleh bu <laughs> terima kasih pak ses narasumber pak Kabadan, Mohon maaf terlambat. Uh, terima kasih Pak. Uh, saya, bu nama saya Yayan Hikmayani. Uh, yang saya rasakan uh, dari saya dulu dari badan Litbang, kemudian kita gabung ke BRSDM. Khusus saya mau menyi, uh, komentar terkait dengan uh, kehumasan di Litbang ya Pak. Kelemahan kita adalah memang bagaimana mengemas, mempublikasikan, <coughs> menyampaikan kepada masyarakat lebih luas. Uh, di sini mungkin ya, mungkin ada uh, kekurang tepatan pemilihan stakeholder tidak tepat. Jadi, artinya kita mengkomunikasikan uh, bahasa. Pertama adalah mungkin masalah bahasa. Bahasa yang kita komunikasikan itu mungkin masih masalah. Uh, bahasa yang sifatnya, uh, kalau ilmiah, udah ada forumnya. Mungkin semi ilmiah pun, kalau langsung kepada stakeholder agak susah dicerna. Jadi bagaimana mengemas bahasa semi ilmiah ini menjadi bahasa yang populer sehingga eh, masyarakat atau stakeholder kita mengerti dengan cepat. Kemudian salurannya pak, salurannya mungkin harus dilihat kembali. Apakah yang sudah ada dan terjalin saat ini eh, sudah memang tepat atau belum? Dan yang ketiga adalah alatnya, alat mengkomunikasikannya. Bagaimana? Karena sekarang sudah semakin modern. Tapi juga tentunya kita um, ada yang lebih optimal ya pemilihan itu kan banyak pak lewat twitter dan sebagainya-sebagainya Tapi barangkali ada yang lebih tepat lagi mungkin untuk mengkomunikasikan hasil riset ini Karena yang saya rasakan hasil riset itu banyak banget, penting banget, bisa merespon isu strategis sekalipun Walaupun itu sudah penelitian yang terdahulu Tapi kemudian menjadi isu yang saat ini terjadi Nah ini uh, tapi tidak uh, tidak tertangkap dengan baik oleh stakeholder kita. Nah mungkin ada uh, apa ya yang yang tidak yang kurang tepat di dalam tadi itu saluran, alat dan uh, caranya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Yayan. Uh, Bu Yayan ini Pak Doni selaku kepala pusat riset perikanan. Uh, beliau ini galau nih terkait hasil risetnya banyak. Desiminasinya sudah, tapi kok masih belum terasa belum optimal. Mungkin ada strategi-strategi yang mungkin bisa Pak Doni share ya, buat nanti menjadi panduan kita untuk bisa lebih melakukan intensifikasi dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan hasil riset. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Ses. Terima kasih Bu Yayan. Uh, saya lihat memang ini masalah klasik ya di sini, uh, uh, dan saya nggak tahu uh, ke Direktorat yang lain juga keluhannya yang sama. Nah, mungkin ini dulu yang harus dipahami, kenapa ini terjadi. Gitu loh. Nah, apakah sinerginya kurang? Sinergi di sini bisa jadi antara di humas, di riset, sama yang lain, sama yang menyiarkan dari sini ke tempat medial luarnya, gitu. atau? Bisa jadi teman-teman yang di-reset uh, tidak mempunyai akses media relation langsung ke media. Nah ini kan banyak titik-titik uh, loopnya yang harus dilihat dulu diidentifikasi. Tapi kalau yang saya perhatikan kuncinya itu adalah saya suka sekali ya dengan uh, statement dari uh, mantan di Telkom. Jadi dia bilang gini, telkom punya anak usaha ada puluhan ya, sama juga yang terjadi di sini. Masing-masing anak usaha pengen muncul, punya humas, tapi nggak nggak kemuncul, gitu loh. Terus secara grup besar listed company dual listing, dia, dia bingung juga, uh, mau bagaimana nih? Yang dia takutkan adalah mirip sama kita. Yang dia takutkan adalah jika ibaratnya anak-anak usaha ini sektor lah kalau di sini melakukan publikasi sendiri impactnya bisa ke induk usaha induk usaha listed company ketika misalnya berimpact ke harga saham itu bisa ditanya sama bursa nah kan di sini sama aja kalau masing-masing sektor bergerak liar tidak dikoordinasikan oleh biro humas impactnya kemana ke kementerian ini yang ditanya pasti siapa satu kan, nah ini di, sisi, di satu sisi kita eh, sebagai yang meng-create konten merasa sedih kok konten kita orang nggak tahu gitu, kok research kita orang nggak tahu, tapi ini ada hal lain yang harus kita timbang. Nah bagaimana caranya biar semuanya dapat statementnya itu adalah ada. sinergi among us is emas. Jadi kita terus bersinergi. Kita harus komunikasi. Jangan kita orang komunikasi tapi nggak berkomunikasi. Yang terjadi ini kan sekarang banyak gitu. Ngakunya orang komunikasi tapi berkomunikasi aja enggak. Kalau berkomunikasi aja enggak gimana dapat informasi. Kalau informasi nggak dapat berarti nggak ada yang benar. Akhirnya semua saling merasa benar. Nah ini yang bahaya. Oh, kalau saya udah bikin, dia dong yang iniin yang bawa ke media yang dibikin udah bawa ke media media nggak mau barangnya jelek katanya balik lagi muter aja itu kayak seperti itu kan nah yang kayak gini solusinya mungkin per sektor itu juga membangun relation sama media per sektor bagi saya sih itu tidak haram ya kan mau itu nanti keluarnya satu pintu itu nggak ada masalah kan bisa aja per sektor call minta bantuan Bagaimanapun membangun media relation yang terbaik itu adalah human. Bukan taruh di grup WhatsApp, terus udah kirim email, udah gak di follow up. Bagaimanapun kita ini manusia. Media itu isinya manusia juga. Kalau kita tidak touch mereka, kita bersifat uh, satu arah, ya lupakan saja. Kita ribut-ribut sendiri ya ribut aja nih kamu siapa? negara aja enggak. Ini kan manusia. Kalau manusia harus ditouch. Kalau enggak ditouch ya lupakan. Nah, Yang kedua yang tadi itu praktiknya kayak gitu ya Bu. Praktikalnya kayak gitu. Karena saya lihat SOP-nya semuanya di sini udah benar. Yang kurang itu aja. Yang kurang turun ke bawahnya ini yang kurang. Nah mungkin teman-teman yang ada di sini yang mas yang dari sektor ya turun ke bawah turunlah ke reporter itu tanya, eh udah dapat belum rilis dari humas ini ini gitu loh, jangan dilepas gitu loh. Nah, terus ibu tanya tadi, ini kan ada media sosial dan ini sebagainya, ini bagaimana menghandle nya gitu kan? Emang sih bu, sekarang ini kita harus akui penetrasi seluler itu udah 70% dari populasi di Indonesia. Berarti informasi memang kita harus prioritaskan yang online. Kita nggak bisa lupakan yang online. Kem hari ini saya dapat kabar katanya salah satu koran tempat saya dulu bekerja tutup. Pembaruan mau tutup per Februari nggak cetak lagi. Jadi printed history. Tapi apa printed kita lupakan nggak juga? Sama kayak TV. Udahlah kita fokus YouTube aja sama podcast-podcastan gitu kan. Tapi apa TV kita lupakan? Enggak, jangan lupa daerah 3T itu orang nonton TV loh, ya kan? Yang, nah nelayan kita di daerah 3T, yang nonton TV itu ya di daerah 3T, bukan nonton YouTube. Minta cari sinyal. Saya pernah ke salah satu daerah 3T naik pohon loh, pohon baru dapat sinyal. Sinyalnya juga SMS aja. Jadi kita jangan terlalu ke digital juga. Kita harus pertimbangkan juga ini yang TV ini kan besok mau ada ASO ya analog switch off 2022. Nah itu kan makin banyak kalau saya nggak salah fokusnya kominfo itu di daerah 3T. Nah itu harus dipikirkan itu konten TV makin banyak kan yang TV digital. Nah gimana kita masuk ke mitra-mitra TV digital ini? Nah ini yang juga salah satu saya lagi rintis sama humas bagaimana konten-konten dari teman-teman BRSDM mm -hmm. yang saya kagum sekali. Saya pas kunjungan saya bilang sama Pak saya sekalian aja bikin PH Pak. Saya bilang, satu lantai udah keren banget kan. Ngapain gak bikin PH, minimal jadi talk show lah. Penyedia talk show gitu kan. Tapi, nah konten-konten yang bagus itu kita bikin lebih luas. Istilahnya triple B. Bigger, better, broader. Jadi dia bisa lebih besar, lebih baik kontennya dan lebih meluas jangkauannya. Nah itu bagaimana? Kita kerjasama nanti dengan Penyedia platform video salah satu yang lagi saya rintis nanti sama Maxstream Telkomsel. Nah itu saya hasil-hasil saya lihat videonya keren-keren dari BSB. Nanti saya biar masuk ke generasi milenial. Uh -huh. Jadi ajang dialog juga. Jadi kita nggak kepatok Twitter. Twitter itu sebenarnya isinya hampir bisa saya katakan 50 persen nggak jelas juga, ya kan? malah lebih jelas manusianya ada di Facebook. Facebook, ibu pasti punya Facebook, ya kan? Karena generasi kita sama, ya kan? Gak mungkin ibu main Instagram. Nah, apalagi main TikTok lah. Saya kagum juga kalau ibu main TikTok kan. Nah ya kan, gak mungkin kan? Iya, karena generasi kita itu generasi Facebook, gitu loh. Kalau Friendster masih ada, kita mungkin temenan dulu, bu. Ah, SMS ya gitu. Makanya kita jangan, oke okay, digital, digital mana nih yang mau kita, udah oh, kita main di Twitter aja, Twitter, Youtube ini. Nah, kita juga bisa lupakan juga yang mainstream kan, apalagi mau ada migrasi TV digital gitu loh. Makanya kita mulai dari sekarang, video-video kita yang bagus, kita latihan dulu lah, masukin ke mainstream, nanti kan resolusinya itu ada, ada syarat-syarat dari mereka, kita sesuaikan yang punya kita, biar bisa kita lebih baik. Ya pelan-pelan ya -pelan Bu, saya bantuin nanti. Ya itu aja bu dari saya. Terima kasih ya bu. Ketangkap bu Yayan ya. Jadi memang bukan hanya sebatas isunya sudah ada, tapi toolnya juga sampai ke sasarannya harus, harus clear ya. Uh -uh. Mungkin Pak Kabadan uh, ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan ada yang bertanya lagi yang luring? Ya silakan Bu Sinta. Iya bertanya Pak. Ya nanti setelah dari luring lalu kita pindah ke daring. Silakan Bu Sinta dulu. Ada lagi selain Bu Sinta? Yang nuring, ya, nanti setelah Bu Sinta kita coba lempar ke yang daring. Silakan, Bu Sinta. Baik, terima kasih, Mohon izin, Pak. Kabadan, Pak Doni ada sedikit yang eh, ingin saya tanyakan. Yang pertama, mengenai press release, Pak. Jadi, eh, Pak Doni sudah sampaikan bagaimana press release yang ada sekarang itu kebanyakan dari 100. Eh, mungkin hanya berapa yang diambil pers lainnya menjadi dokumen, ya, Pak. Ya, nah, mungkin Bapak di sini bisa memberikan kiat-kiat seperti apa sih untuk membuat press release yang baik kalau apa namanya, kalau yang saya amati selama ini, kebanyakan press release itu keluar dari acara seremonial Pak. Jadi ada acara seremonial, kemudian dibuat press release-nya. Nah ini ada kaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayan, bagaimana ke depan? Apakah memang press release itu bisa untuk apa namanya, sebagai salah satu media untuk mengeluarkan hasil-hasil riset inovasi yang terbaru seperti itu. Jadi tidak hanya apa namanya, tidak hanya uh, hasil dari uh, acara seremonial seperti itu mungkin itu akan menjadi lebih uh, nilai tambah yang lebih menarik mungkin itu kemudian yang kedua uh, sebenarnya menurut uh, saya bahwa benar juga bahwa uh, media ketemu dengan media itu harus satu pintu gitu takutnya nanti kalau banyak pintu informasi yang diberikan ke media berbeda seperti itu nah tapi ada juga yang menggelitik pertanyaan saya menjadi pertanyaan saya bahwa uh, sebenarnya Apakah memang benar-benar harus di titik satu pintu seperti itu? Nah, kami yang ada di UPT kan jauh banget nih dari pusat, harus berapa lapis untuk bisa sampai ke pintu yang terakhir gitu. Nah, sebenarnya kami yang ada di UPT itu kewenangannya seperti apa untuk uh, bisa uh, bertemu dengan media? Tetapi bahwa kami tidak salah, tidak menyalahi aturan dan juga apa yang kami sampaikan itu nanti tidak uh, salah juga gitu. Jadi semua masih dalam koridor yang benar. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta ada dua nih Pak, ya. satu tips rilis buat rilis, kedua itu pintu yang mana untuk bisa berkomunikasi dengan media supaya tepat. Silakan Pak Dani. Oke, okay. terima kasih Pak Sis, eh, Pak Sis. Uh, soal press rilis itu ya, kalau bikin pre kan bagaimana media mendapatkan berita? Ini kita harus tahu dulu. Satu bisa dari reporting, dia datang ke lapangan, dia bikin reporting. Kedua dia riset. Ketiga, dia uh, wawancara keempat press release. Sebenarnya, di media itu, press release itu yang paling terakhir. Ini, kalau sebagai jurnalis, ya, gengsi menulis sebuah press release itu rendah karena <laughs> kamu males. <laughs> Ibaratnya, kue-kuenya udah jadi, gitu loh. Kamu cuman kalau pres, apalagi yang bikin press release kalau bagus, maksudnya sudah sesuai dengan kaidah 5W 1H. Wah, wartawan mah senang banget. Paling cuma merubah judul masuk. Tapi penilaian dia di kantor dia rendah. Kalau dia medianya benar ya, itu dia dianggap rendah. Kamu males, nggak mau ke lapangan, nggak mau nggak mau reporting, nggak mau wawancara orang, nggak mau riset. Nilai kalau bagi media sebuah-sebuah kalau dilihat apalagi kalau zaman dulu ya zaman koran ya istilahnya zaman media cetak perhatikan HL halaman 1 nggak ada yang ber dikutip dari siaran pers pasti di Jakarta berarti dia datang ke tempat atau ketika diwawancara I itu pride-nya seorang jurnalis. Nah, kita ini dari sisi jurnalis kan. Tapi dari sisi kita oh, nanti kalau saya diwawancara saya takut salah saya takut ini kan yang paling aman kan memang pakai press release gitu kan nah sekarang bagaimana kita bikin press release sesuai dengan kebutuhan si wartawan gitu loh nah itu kan ada teknik menulisnya bu teknik jurnalistiknya minimal yaitu piramida terbalik hal yang utama badan berita habis itu baru belakang backgroundnya gitu kan nah sebenarnya hasil-hasil riset ini kalau sinergi nih misalnya contoh nih ya di budidaya mengeluarkan rilis soal apa. Kalau mau diperkaya, kalau benar-benar sinergi dan komunikasi, si budidaya tanya nih ke si BRSDM, ada riset nggak terkait misalnya kerapu merah atau apa? Oh ada nih data riset kita, masuk nih. Berdasarkan data dari BRSDM, bla 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 bla. Berarti sebenarnya itu ada dua informasi dari budidaya dan dari riset. Tapi ya, kalau saya perhatiin jarang terjadi. Satu ya satu aja. Ini kan urusan saya. Nah, paling nanti kalau benar-benar yang udah uh, sekarang ini saya cobain kombinasikan harus semuanya harus komunikasi. Biar lebih kaya. Kalau kaya data, kaya, tidak hanya kaya informasi kualitatif ya, data kuantitatif sama statistik kalau rilisnya kaya data seperti itu, media masih mau terima. Pasti mau terima. Ada nilai uangnya, ada data produksinya, itu media suka. Nah, kalau hasil riset kan harus ada data dampaknya, dampak lingkungan, ekonominya apa. Kalau Pak Menteri kan maunya sekarang industrialisasi, risetnya ini di, di industrialisasi, jangan riset. Nice to have, tapi not to applicate. Nah, sekarang kan maunya harus diaplikasi dan menjadi industri. Maunya kan seperti itu arahnya Pak Menteri. Nah, berarti kita mengemas kontennya harus seperti itu. Nah, yang kedua itu tadi, pintu mana? Pintu ya. mana, nah, Saya kemarin udah koordinasi sama Pak Agung. Saya minta, kalau ada informasi yang dari pusat UPT, kepala UPT juga, atau badan di, di balai di daerah, ikut mendistribusikan ke kontributor atau media lokal. Nah, nanti kalau kita ditanya, apa ya acuannya yang itu tadi yang dirilis itu? Pasti mereka kalau di daerah nggak jauh dari situ, koridornya gitu loh. Jadi... Sekarang saya minta biar berita kita di daerah juga ikut tersebar, tidak hanya stop di pintunya Biro Humas. Apa udah dijalankan atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalau nggak salah Pak Agung udah bikin nota dinasnya. Iya Bu, udah jalan belum? Ya, kalau belum jalan nanti saya ingatkan lagi. Itu harusnya rilis resmi dari pusat keluar di daerah ikut menyebarkan. Kepala UPT-nya dan kepala balainya biar kita di daerah orang tahu juga, ya kan? Bagaimanapun yang tahu itu kan orang daerah, kondisi di lapangan kan, gitu. Nah, cuman kalau nanti memang mau bikin sebuah konferensi pers atau apa ya koordinasi lah sama pusat gitu. Itu. Nah, terkait yang satu pintu tadi yang ibu bilang satu pintu, yaitu memang saya, lagi saya evaluasi dan salah satunya solusi yang coba saya tawarkan itu yaitu tetap satu pintu tapi humas sektornya melakukan Approach per personal ke yang media yang memang dia pengen ada. Dia hal -hal -hal. karena apa saya, yang saya perhatiin nih, satu pintu ini bagus terkontrol, tapi kalau saya seperti pipa air, lubangnya cuma satu, airnya ditutup. Ya udah, airnya cuma keluar itu nggak banyak gitu loh. Nah, ini apa? Coba kita modifikasi nanti. Solusinya saya sarankan itu UPT dan kepala balai ikut menyebarkan. Ya ikut menyebarkan ya ikut karena pasti mereka itu punya mitra teman-teman di daerah ini pasti punya mitra media daerah kan ikut menyebarkan sama uh, dari kita per sektor saya izinkan untuk melakukan personal approach ke media yang dia memang kenal gitu untuk ikut menyebarkan juga itu Bu cukup Bu Sinta ya ya. <laughs> ya Bapak ada Terima ya. Oh, ya. Oh. kasih banyak, Pak Labadan. Ya Selanjutnya, kalau misalnya dari Luring sudah tidak ada pertanyaan, saya bergeser ke teman-teman yang daring. Ternyata peserta daringnya Pak Doni, tidak Halo, hanya ibu. dari DR SMKP, tapi juga dari KL yang lain, dari Eselon satu yang lain. Saya lihat tadi ada dari Kemenkyu, ada yang dari Kemendikbud ya. Jadi eh, cukup beragam eh, pesertanya eh, tidak hanya dari BRCM yang dihadir dalam eh, melalui sesi daring ini. Saya persilakan teman-teman eh, yang hadir secara daring Tuan -tuan, Tuan -tuan. Kapus yang hadir, Kapusti, Kapuslatlu ya, yang hadir secara daring ada banyak kepala UPT yang hadir juga. Silakan sekiranya ada hal yang mau ditanyakan. Angkat tangan. Silakan. Dibantu sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada yang angkat tangan? Ada yang Assalamu'alaikum. lagi? Lumayan, Oh Sumai. iya, sudah ada. Iya, lumayan Pak. Ini dari Kevin Bu Irma. Silakan, Bu ya. Irma. Uh, selamat pagi, Pak. Ini maaf ya, saya nggak nyalain radio. Eh, apa video supaya karena koneksinya kurang stabil? Eh, uh, mau nanya, Pak, ini kalau untuk agenda setting kan isu itu pergerakannya cepet banget ya um, kalau dari uh, kalau dari KKP sendiri itu pembuatan agenda settingnya dan taktiknya itu harus dilakukan mingguan atau bulanan atau ada memang isu besar untuk tahunan pak atau seperti apa gitu ya. dan aja um, ini. ada lagi ada lagi dan uh, untuk isunya yang disusun di agenda setting itu biasanya kita yang mengarahkan kan sebenarnya kalau agenda setting dari dari kita yang mengarahkan ya Pak seharusnya mengarahkan isunya atau juga memperhatikan itu yang berkembang di media. Nah, itu aja Pak pertanyaan ini. Terima kasih. Ada dua Pak Doni. Satu terkait dengan bagaimana mengelola setting agenda setting yang dibuat KKP. Apakah sifatnya mingguan, bulanan atau harian? Dan kedua itu tadi terkait dengan isunya seperti apa? Oke. Okay. Terima kasih. Uh, kalau di KKP itu kan uh, agenda settingnya ada yang harus sesuai dengan visi uh, rencana kerja rencana kerja setahun kalau Pak Menteri di sini mau bikin 2021 sampai 2024 rencana kerja. Jadi kita harus mendukung apa yang menjadi rencana kerja dari pimpinan atau institusi. Nah. Dari situ kan kita bisa lihat mana yang menjadi prioritas. Kalau yang menjadi prioritas itu masuk ke agenda setting kita. Misalnya contoh di sini yang gampang misalnya isu penyerapan kredit usaha di PDS gitu kan. Nah, itu kan menjadi salah satu prioritas misalnya. Nah, itu masuk menjadi agenda setting tahunan. Nah, untuk oh, memecilkan setelah itu, kita turunkan menjadi agenda setting bulanan yang harus menjadi turunan lagi, menjadi mingguan. Nah, yang ditanyakan Ibu Irma ini kan, eh apa kita konsisten sama agenda setting kita, atau kita ikut yang di mau media? Ya. Harus, kami media itu juga punya agenda setting sendiri. Nah, disinilah yang namanya istilahnya eh, dua koin media sama. Narasumber pasti itu kayak dua sisi mata mata uang. Mereka itu ada, tapi mereka nggak bisa saling uh, meniadakan gitu loh. Jadi, yang ada itu kita harus... apa bagaimana agenda setting kita masuk? Bagaimana kita mengakomodasi yang mereka mau, yang susahnya kan di situ. Terkadang, misalnya, kita bikin uh, ke, uh, sosialisasi. Uh, soal gemar makan ikan. Media datang ya bukan pas ditanya masih untung dia mau nanya soal gemar makan ikan. Yang dia tanya hal yang lain. Oh, di situ ada penyelundupan yang lain. Nggak masuk kan. Ibaratnya udah jelas ini isunya daya saing. Harusnya itu di perikanan tangkap. Tapi dia memaksakan gitu kan. Kita kan bingung jawabnya yang kayak gini. Pasti banyak kejadian seperti itu yang konferensi persnya apa sudah datang dengan matang agenda settingnya apa datangnya yang lain nah bagaimana cara mengawal mengawal yang seperti ini mengawal yang seperti ini sih kalau tips saya seperti ini ketika press conference kita stay dengan isu yang kita bawa dengan agenda setting kita bawa tujuan kita adalah apa kita mensosialisasikan a pertanyaan yang dari media semuanya harus yang terkait a narasumber kita terkait A. Nah sekarang kita mau nggak mengakomodasi agenda setting dari media. Itu kan ada yang namanya doorstop. Bisa aja kita bilang setelah press conference udah nggak ada doorstop kita langsung selesai. Itu nggak ada masalah. Atau kita akomodasi doorstopnya. Nah di sini tugasnya humas untuk mengidentifikasi isu harian. Kan itu isu harian itu bisa ketahuan dari mana? Sekarang ini paling gampang kita bisa lihat dari social network analysis. Kita bisa lihat percakapan yang ada di media sosial yang terkait instansi kita ini sekarang apa sih? Nah itu seperti saya tadi bilang kuncinya pemetaan stakeholder dan pemetaan, mengidentifikasi isunya. Kalau kita tahu oh isu A ini pasti akan ditanya nih. Kita siapkan eh, perkiraan pertanyaan dari si media dan jawabannya ke pimpinan kita. Jadi ketika pimpinan ditanya, dia tidak menjawab, "Oh, nanti saya cek dulu ya." Minimal kita sudah antisipasi. Itu caranya salah satu cara yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita maksa terima aja yang punya saya, agenda setting saya, terima aja isu yang saya kasih, itu kita berarti bukan berdemokrasi. Itu sih dari sisi saya. Ya, terima kasih Pak Doni. Jadi Semuanya pasti punya agenda setting masing-masingnya. Tinggal bagaimana kita berstrategi agenda setting kita yang bisa mendominasi dari agenda setting yang dibuat oleh teman-teman di media. Uh, uh, cukup ya Bu Irma ya. Kalau cukup kita pindah ke ini yang raise hand Bu Hera. Bu Hera dari mana nih Bu Hera? Silakan Bu Hera. Dari mana? Kenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pusriskan. Mohon izin. Sama Bu Yayan, untuk uh, tindak lanjut dari uh, memonya Pak Ses ke kami, untuk <tuh>. menggempilir daripadanya UPT mengirimkan, akan tetapi dari, dari hasil kami baca. Itu, eh, kalau teman-teman risetkan, eh, eh, untuk memilahnya ke dalam suatu eh, kegiatan layak ekspo itu masih belum paham. Jadi, eh, bagaimana eh, agenda setting yang akan kami sampaikan itu bisa menjadi eh, sesuatu yang bisa dipublikasikan atau layak ekspos? Itu satu. Yang kedua, eh, hal ini juga berkaitan erat dengan manajemen uh, SDM uh, yang men-setting daripada pemasannya jadi artinya um, kalau uh, seperti contoh yang disampaikan tadi Bang Doni, bahwa kalau PT Telkom itu kan BUMN ya, jadi dia mungkin punya diri uh, divisi keumasan, kalau di kami kan tidak, dan di kementerian itu juga uh, yang corong sekali ada di sekjen Uh, betul sekali uh, akhirnya seperti apa uh, desakannya ke, dari belakang itu kuat, akan tetapi keluarannya cuma dari depan satu satu lubang gitu. Jadi uh, akhirnya uh, yang riset atau yang Sdm yang dianggap awalnya oleh uh, media itu uh, adalah suatu uh, apa namanya uh, suatu hal yang tidak sensi bagi bagi media kita betapa Uh, perlu effort yang besar untuk bisa menyampaikan bahwa ini merupakan uh, suatu uh, berita yang sensi loh gitu terutama yang terkait dengan uh, BBL misalnya untuk yang sekarang lagi lagi hit. Nah, itu uh, perlu SDM yang memang mumpuni. Nah, kalau misalnya uh, kita dituntut untuk untuk bisa menerobos itu akan tetapi uh, dari dari SDM ya itu tidak siap, tidak tidak dalam suatu uh, apa dikelola dalam suatu manajemen yang uh, baik. Nah, ini agak repot karena um, kita masih mengacu uh, saya ingat sekali ada permen terkait dengan uh, keumasan, di mana Pak Ses kita dulunya masih jadi uh, humasnya di sampai sekarang masih belum update tuh, Mas Doni. Itu yang kedua, yang ketiga, kalau di media itu kan ada fokus ya mas, kalau untuk litbang itu ada desknya litbang atau desknya riset. Nah di 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 media lain, apalagi zaman era medsos itu nggak ada yang seperti itu. Jadi kita untuk menerobos melalui ini perlu kiat-kiat. Jadi eh, mohon kiranya bisa eh, bisa di, dikasih pencerahan kepada kami untuk yang khususnya di SDM dan litbang supaya kami bisa eh, apa namanya mengikuti dan bisa menerobos eh, apa namanya ke eh, publikasi. Si yang yang eranya udah digital. Terima kasih. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, makasih Bu Hera. Jadi ini mungkin Pak Doni sebagai uh, tambahan, memang di KKP-nya ada permen KKP terkait dengan humas sana. Itu terbit tahun, 2000, tahun 2009. Tahun 2009. Uh, mungkin itu yang perlu diupdate, Pak. Uh, apa yang menjadi kewenangannya pusat? Apa yang menjadi kewenangannya di eselon I, kalau di situ, kalau nggak salah, saya yang boleh bicara hanya eselon satu, eselon dua, dan seterusnya tidak boleh bicara. Nah, itu mungkin eh, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi, Bu Hera masih ingat saja kalau saya pernah di humas. Gitu. Padahal, sudah 9 tahun yang lalu, itu <laughs> silakan Pak Doni, ya, berarti Pak Ses sukses jadi humas. Salah satu eh, humas yang sukses itu membekas di hati mitranya. Zaman si ini dulu, zaman si ini dulu. Ah, ingat terus berarti human touch-nya bagus ke dalam dan keluar, atau mau balik lagi jadi taruh? Iya, <Yeah. laughs> jadi emang ini uh, bisa diakali, ya. Kalau memang kebijakan kan, memang yang bicara ya salon satu gitu kan. Uh, kalau ka seperti saya pun kan, saya kan gak boleh. Uh, bicara banyak saya paling hanya menjadi amplifikasi uh, nanti kan ada jubir yang harus bicara jadi bagaimana mengakalinya sebenarnya gampang tadi kan uh, ini contoh ya Bu Wera misalnya soal rilis kan ibu bisa menjadi semacam amplifikasi narasumbernya tetap yang ada di rilis ibu kan menjelaskan nanti di kalau medianya bertanya jadikan ini background gitu loh bisa Misalnya, nih ada rilis dari BRSDM. Uh, temanya kemarin itu, kalau nggak salah, soal uh, ikan yang dikasih uh, antivirus, ya antivirus. Uh, saya lupa, ikan nila antivirus, ikan nila. Terus ada wartawan yang mau bertanya di balai di daerah ini, teknisnya gimana sih? Boleh menjelaskan, pasti paham kalau nggak paham, berarti bukan orang balai dong. Iya, teknisnya. Yeah, teknisnya jelasin, tapi bilang saya nggak usah saya saya nggak dikutip nama saya tapi ini jadikan menurut balai riset di daerahnya lah misalnya kan, di, di Buleleng atau di mana teknisnya seperti ini gitu Jadi jangan oh saya kan nggak boleh ngomong jadi takut ngomong. Jangan. Kita kan bisa memberikan enlightenment seperti kata Pak Kabadan tadi. ya kan? Kita menjelaskan gitu loh. Dan jelaskan itu sebagai latar belakang gitu loh. Ini karena kan harus paham dulu nih. Kita menjelaskan mau eksis di media atau mau menjelaskan masalah. Ini bisa beda nanti. Ada orang jadinya dia pengen menjelaskan aja terus semuanya. Ternyata dia pengen eksis di media. Atau kita mau membantu misi besar kita. 3K tadi. Mau menjalankan setara, eh, taktiknya dari kabadan 3E tadi. Nah ini kadang-kadang ego ini yang orang kalau ada juga yang namanya addicted to media. Kalau nggak ngomong sama media sehari dia sakit. Ada atau ah kok media belum WA saya nih? Kenapa nih? Ada ada yang levelnya kayak gitu addicted dia. Jadi dia lupa dia ini apakah mewakili institusinya atau mewakili dirinya. Akhirnya alter ego. Itu banyak terjadi. Bisa dilihat. Kan sekarang zaman Google ada semuanya ditanggapin. Padahal gak terkait harus ditanggapin. Pengen aja ngomong terus. gitu. Akhirnya kadang-kadang kalau kita terlalu sering muncul, kita itu malah terde terdegradasi. Di, jangan menganggap kita makin populer. Orang makin dia lagi. Dia lagi gitu Nah, jadi teman-teman di daerah, gimana nih mengakalinya Pak? Ikut menyebarkan rilis itu, ikut memberikan ke mitra kontributor atau mitra di daerah, ketika ada pertanyaan dijelaskan. Oh, misalnya soal isu virus tadi kan, dijelasin. Oh ini kenapa sih ada virus, kenapa sih harus ada antivirusnya, bla bla bla. Oh nanti, nanti dikutipnya jadi sebagai ini ya, dari background dari balai kita ya di daerah. Kan nggak ada masalah. Gitu loh. Karena kan aturan zamannya pas ini 9 tahun yang lalu kan, aturan kan nggak ada yang nggak ada yang X maksudnya nggak ada yang abadi yang abadi itu kan pembaruan gitu. sembilan tahun yang lalu mungkin itu bagus tapi memang menurut saya sih sampai sekarang masih oke okay dipakai emangnya kan salah satu yang harus bicara bicara yang resmi ya bicara muncul di media gitu loh tapi kalau di daerah kalau memang misalnya nih memang harus bicara dan membina hubungan sama media jangan jadi itu menjadi halangan gitu. Menurut saya sih itu tidak boleh jadi halangan. Nah, kembali lagi kepada yang tadi Ibu bilang, gimana sih mengemas sebuah hasil riset itu menjadi menarik untuk ditulis? Konsep menulis sebuah berita itu tetap aja Bu ilmunya sama aja. Satu fresh, freshness-nya, timelines-nya kita harus lihat Jangan risetnya udah keluar lama, hasilnya udah keluar lama baru dikeluarin sekarang. Kedua proximity, kedekatan. Nah, Ibu jangan mau menyasar, Gue pengen saya pengen keluar di semua media, enggak. Lihat dulu medianya yang memang punya uh, rubrik soal riset gitu loh. Kompas punya Humaniora, Tempo punya. Iya kan? Terus uh, beberapa saya lihat portal yang benar-benar portal fokus di lingkungan hidup dan ke laut itu banyak. Ya kita sasar ke situ. Ngapain maksain harus keluar misalnya di eh, lambe turah gitu loh. Memang bukan itu segmen kita. Loh. Ya lampu merah gitu. Ya, yeah. orang itu nggak ada yang baca juga. Bukan itu stakeholder kita kan. Iya. Yeah. Jadi kita harus lihat media, nggak harus keluar di semua media, tapi minimal Media target kita kita dapat oh ini risetnya harus keluar nih di Kompas risetnya harus keluar nih di Tempo risetnya harus keluar nih misalnya di uh, Mojang uh, apa Manjong Bay ya apa sih itu yang lingkungan hidup mau ah. nggak baik ah tuh saya juga pergi belajar bu yang portal portalnya tapi ya itulah seperti itu yang benar-benar target kita jangan memaksakan minimal ini harus keluar ya di apa uh, merdeka dan merdeka dia news gitu loh tapi kalau apa temuannya umum ya boleh Tapi makanya itu yang dilihat itu proximitynya sama eh, orang itu kan paling suka berita kalau mengandung konsekuensi hasil risetnya ada dampaknya berdampak nggak ke pembaca nah kalau itu dia orang seneng bacanya gitu loh kalau nggak berdampak ke dia ngapain dia baca habisin kuota ya kan? Nah itu. Dan satu lagi ya, kalau bisa itu peristiwanya atau yang ditulis itu hal yang luar biasa gitu. Kan itu pameonya ada kalau di zaman dulu itu. Ada anjing gigit orang nggak usah jadi berita. Tapi ada orang gigit anjing harus jadi berita. Gitu. Nah itulah kira-kiranya Bu. Terima kasih Bu. terima ya, kasih Pak Doni. Satu pertanyaan lagi. Silakan saya buka satu penanya. Singkat langsung. Ada Sedikit informasi, Pak ya. Ses, uh, yang bertanya secara chat itu juga ternyata sudah banyak. banyak. Jadi, mungkin silakan bisa diakomodir. dibacanya, dibaca aja chatnya, mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Oh, Wah, ini. oh ini, ini udah cukup nih, banyak-banyak banyak. So, itu tuh datang. yang penting tuh. Link sertifikat, jangan lupa, tuh. <laughs> Pak. Ses, saya sedikit boleh ya. Oh, silakan Bu Lili, ya. Mohon izin, uh, saya hanya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh... Mbak Hera. Jadi sebenarnya untuk peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 24 Men 2010 tentang penyelenggaraan keumasan di lingkungan KKP ini sudah sudah dikeluarkan yang baru tahun 2016. Jadi yang disampaikan Bu Hera tadi sudah agak lama. Ya, jadi sebenarnya sudah ada yang baru itu saja saya mau mengkoreksi yaitu di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 44 Permen 2016 tentang penyelenggaraan pemasaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu aja informasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Ini langsung mantan kapus humasnya yang yang menjelaskan. Lanjut ada tadi chatting tadi chatting coba lihat di Mas chatting es. chatting pertanyaan via chatting kita komodir. Mungkin Pak Doni bisa melihat ini cukup banyak Pak ternyata pertanyaannya. Sertifikat semua ada pertanyaan ini. Oh, ini ada yang <laughs> ternyata paling mudah. Ini proses. Oke. Okay. Yeah. Ini proses dari Ambon. Dari Ambon, SDM. Dari Tanya. atas, dari atas. Dari atas, Mas. Dari atas. dari atas biar kelihatan. Nanti mungkin ada benang merahnya yang mau ditanyakan. <laughs> ya. <Yeah. laughs> yeah. 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 Nih, eh, di mana agenda setting melalui media massa vs media sosial ini antara membandingkan media sosial dan media sama juga ini di atas juga menghadapi media massa dan media sosial vs yang kita jalan, duduk -duduk. Eh, sama USDM oh, sudah paruannya kita Oh ini sama masukan ya sifatnya masukan lanjut ke bawah bagaimana riset mendukung penguatan agenda setting yang dibuat oke dari kominfo lanjut ke bawah oh, ya jadi ada dua hal yang uh, penting pak pertama bagaimana uh, dia membandingkan antara uh, membuat uh, mengimbangi agenda setting yang dibuat oleh media konvensional mungkin dengan media uh, media sosial dan tadi uh, terkait dengan bagaimana tadi yang kominfo tadi kominfo tadi. kominfo tadi apa uh, bagaimana riset mendukung penguatan agenda setting ya, itu aja saya mungkin jawab dari semuanya yang dari kominfo dulu ya tadi kan mengidentifikasi media itu uh, mengidentifikasi sebuah isu itu tadi kan sudah bilang kita bisa menggunakan pendekatan SWOT itu kan riset strength weakness opportunity dan threat Nah, terus kita bisa menggunakan PESTEL tadi. Kita lihat dari sisi politiknya, aspek politik, ekonominya, sosialnya, teknologi, dan legalnya. Jadi kan eh, ketika sebuah isu itu muncul, kita lihat dari sisi aspek itu. Nah, berdampak nggak ini ke kita? Berdampak nggak ke stakeholder kita? Makanya nah, tadi tuh awalnya petai dulu stakeholdernya, stakeholdernya udah benar, ketika kita mengidentifikasi isu, kita linkkan dengan stakeholder kita, pasti kena. Tapi kalau stakeholdernya mappingnya udah salah, peta isunya salah. Dan perkiraan isunya yang akan terjadi itu kita juga akan salah. Semuanya ini salah. Nah itu kuncinya. Makanya riset banyak orang kan salah persepsi. Oh jadi humas, oh udah bikin rilis Punya teman media berapa? Padahal intinya itu riset harus kuat. Kalau risetnya nggak kuat, ya susah. Nah, tadi itu soal bagaimana agenda setting medsos sama agenda setting media mainstream. Sebenarnya medsos itu nggak adalah citizen journalism. Awalnya kan, kalau yang Pak Sarif bilang tadi, jadi ada agenda setting nggak mereka? Ya, ada. Apalagi kayak kelompok sekarang, zamannya klik uh, TV Nah, uh, kalau istilah teman saya di kemhan itu namanya kata Daniel clicktivism, jadi klik aja dulu sebarin, nggak mau tahu isinya apa nggak baca, nah sharing dulu belum mikir udah sharing aja terus, Habis itu masuk penjara baru nangis, banyak kejadian kayak gitu kan, clicktivism katanya. Nah tapi kalau saya yakin di medsos -so itu -so ada agenda setting juga. Nah kita kan punya agenda setting, kalau nggak salah biro humas sudah bikin per minggu apa yang akan dikeluarkan yang sesuai dengan yang dari rencana kerja dari kementerian kan yang kita sosialisasikan. Nah, bagaimana agenda setting yang di Medsos itu versus agenda setting di kita gitu loh. Kuncinya adalah kita harus punya kekuatan di media mainstream. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang bagus dengan media mainstream karena alurnya pasti seperti ini. Beritanya muncul dulu di media mainstream, setelah itu masuk ke media sosial, dia viralkan, ya kecuali ada kejadian yang benar-benar diproduksi oleh eh, sekelompok citizen journalism. Saya nggak di sini nggak bilang kelompok eh, influencer ya, atau ya ada influencer atau ada key opinion leader yang menemukan sesuatu itu bertanggung jawab. Yang bahaya ini kalau kita ketemu yang anonim. Nah, jadi di media sosial itu kan ada yang anonim, ada yang KOL, ke opinion leader, ada yang influencer. Bagaimana mengidentifikasinya kalau anonim pasti kadang-kadang dia itu sesama dia aja. Dia beli kartu banyak, dia bikin, dia udah seperti semacam media juga. Nah kalau yang kayak gini biasanya kan apa kita, bagaimana menghadapinya? Ya kita tetap, kita harus punya afiliasi yang bagus dengan media mainstream. Karena trust paling besar itu di media mainstream. Trust Publik itu di media mainstream, di medsos itu, apalagi dengan zaman sekarang, orang makin makin gak asal gitu. Nah, makin gak asal percaya atau cepat percaya gitu. Nah, kalau kita punya kekuatan di media mainstream, kekuatan uh, untuk menyebarkan informasi dengan media mainstream, berita yang di media mainstream, agenda kita di media mainstream, kita amplifikasi di media sosial untuk mengimbangi yang terjadi di media sosial ini. Karena kita nggak bisa kontrol yang di media sosial. Kecuali kalau yang memulai adalah key opinion leader. Kita bisa. Karena orangnya jelas. Key opinion leader misalnya kayak uh, seperti uh, kalau di yang umum itu kalau di otomotif Ridwan Hanif. Terus apa Fitria Eri kayak gitu kan followernya jelas dan dia benar-benar memposisikan dia sebagai citizen journalism. Dan saya lihat yang dia keluarkan semuanya bertanggung jawab. Yang bahaya itu yang anonim. Nah yang terakhir kalau influencer. Influencer bagaimana biasanya kalau influencer itu kan ada sesuatu dia ikut mengamplifikasi. Nah selama ini kalau yang saya lihat salah satu caranya ya kita mengimbangi dengan memberikan informasi yang terpercaya. Sumbernya ya media mainstream. Nah, baru kita melakukan amplifikasi. Dan itu biasanya akan organik untuk menghadapi yang terjadi di publik sebenarnya kan. Bedanya di media sosial, mereka ini kan cair. Tapi kalau zaman sekarang bisa dibaca di petanya, misalnya SNA social network analysis milik Kernels atau apa. Kita kan bisa tahu asalnya dari mana. Nah, jadi teknologi sudah membantu kita untuk menghadapi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni. Sudah cukup banyak yang disampaikan dari Pak Doni ya. Dan kita hari ini kita bisa belajar banyak mendapatkan hal-hal baru bagaimana kita bisa memetakan isu. Jadi suatu berita itu tidak bisa bergulir dengan sendirinya, tapi memang harus di manage. Dan itu salah satu tugas humas itu di situ. Harus bisa mengidentifikasi isu, bisa mengidentifikasi stakeholdernya sehingga apa yang kita buat kita sampaikan itu tepat sasaran jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak yang sia-sia dan satu hal yang utama kita harus kita lihat bahwasanya dalam melakukan kehumasan satu kita harus buat membangun satu public trust dan kedua yaitu bagaimana kita bisa mengantisipasi krisis karena biaya mengelola krisis itu lebih tinggi dibandingkan kita bisa mengantisipasinya jadi dua hal itu memang harus dilakukan oleh teman-teman humas dan semuanya harus tersetting, terdesain, tidak berjalan dengan sendirinya. Dan apresiasi cukup banyak Pak tadi dari peserta luring dan daring banyak pertanyaan disampaikan meskipun tidak bisa kita akomodir semua karena waktu juga membatasi dan kita juga akan masuk sesi berikutnya. Terima kasih kita berikan aplaus buat Pak Doni yang sudah cukup banyak menyampaikan hal-hal baru buat kita semua. Saya kembalikan ke uh, MC. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Badan dan juga Pak Doni Ismanto dan kita punya cendera mata untuk Pak Doni. Uh, mungkin Pak Ses berkenan menyerahkan uh, cendera matanya batik Bapak Ibu. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin dan juga kaos. Sobat Bahari, ini memang <laughs> jadi. Memang niatnya adalah kita membangun relasi yang baik dengan teman-teman di luar sana, siapapun juga. Melalui hashtag Sobat Bahari, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Doni Ismanto staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang hubungan media dan komunikasi publik. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya untuk agenda kita yang kedua pagi hari ini, yakni paparan kita yang kedua yang akan disajikan oleh Bapak narasumber kita Bapak Ardi Suryadi dari detik.com. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi detik.com. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Adapun untuk sesi yang kedua ini akan dipandu oleh Bapak Koordinator Kerjasama Humas dan Data Bapak Andi Susmono. Ini detik.com uh, ini salah satu aplikasi yang siap-sedia ada di ponsel saya. Yang pagi hari kalau saya ingin mengetahui isu terkini yang paling akan multi ya referensi pertama mungkin yang harus adalah detik.com karena lumayan cepat menyediakan informasi atau isu terkini yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik, kami persilakan Bapak Koordinator Kerjasama Humas dan Data, Bapak Andi Susmono untuk memimpin sesi yang kedua ini bersama narasumber kita Pak Ardi Suryadi. Monggo Terus. Pak. Terima kasih Mas Agung, MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa kabar semuanya? Apa kabar yang di luring? Baik-baik semua? Bagaimana yang di daring Bapak Ibu sekalian, baik-baik ya. Dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah pada sesi kedua ini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang kedua adalah Bapak Ardi Suryadi, Vice Editor uh, In Chief In Chief detik.com yang akan uh, menyampaikan beberapa materi yang tidak kalah menarik apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi terkait dengan kehumasan, terkait dengan uh, agenda setting baik untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Ardi Suryadi silakan Pak Ardi uh, terima kasih Pak Andi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman di Kementerian KKP atas waktunya saya bisa sharing di sini dengan dan teman-teman juga yang di luring ya ini dari berbagai kota ya Pak ya. Oke, okay. uh, jadi saya agak nostalgia dulu, Pak. Saya balik lagi ke jalan batu karena saya dulu sekolah di SMA 4 di belakangnya, itu, jadi setelah berapa tahun, ya, belasan tahun saya akhirnya balik lagi ke sini, <laughs> alumni. Oke, okay. uh, saya udah share presentasi. Oke, okay. okay. perkenalkan, sebelumnya saya Ardi, saya dari Detikom, saya join di Detikom itu sejak tahun 2006, jadi kurang lebih sudah jalan 15 tahun, ya. Jadi saya, tapi kalau misalkan dilihat dari background saya, sebenarnya S1 saya bukan jurnalistik. S1 saya lebih kepada e-commerce, e business dari BINUS. Lalu S2 saya baru saya ngambil komunikasi di Paramadina Graduate School. Jadi ketika misalkan saya join di media, lebih tepatnya saya learning by doing, Pak. Diceburin, dijolokin untuk langsung belajar di situ. Jadi ya kemudian background saya seperti itu. Oke, okay. uh, ini agak berantakan sih sebenarnya presentasi saya di backgroundnya nggak kelihatan ya mas ya? Warna biru harusnya. Uh, Oke, okay. lanjut aja. Sebenarnya ini saya pengen menggambarkan data dari media yang ada di Indonesia. Harusnya di presentasi saya itu ada kelihatannya, itu ada apa namanya, ada warnanya. 47.000 ribu itu merupakan jumlah media yang tercatat di Dewan Pers beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 674 itu adalah radio, lalu 523 surat kabar, online TV 2000, yang paling tinggi itu 43.000 ribu itu online, media online-nya. Ini saya ingin menunjukkan seberapa banyaknya media di Indonesia, sedangkan yang 80 ribu itu adalah jumlah wartawannya. Sekali lagi, ini data dari Dewan Pers dan belum yang terbaru di mana ada pandemi, ada efisiensi, ada pengurangan, dan segala macam. Cuman kalau misalkan dilihat dari datanya di sini adalah jumlah media di Indonesia itu sangat besar. Tapi kalau misalkan dilihat dari perkembangannya, itu media online itu yang paling banyak. Kenapa? Karena pertama, dia bikinnya tuh jauh lebih mudah dan dari sisi cost-nya juga semakin kecil. Bayangkan kalau misalkan TV, dia itu harus izinnya, mendapatkan frekuensinya, bayar BHP-nya, itu investment itu sangat besar dan susah terbatas. Tapi kalau misalkan bikin media online, namanya macam-macam sekarang. Bikin media juga gampang. Dalam arti ya, kita nggak harus punya tim sendiri untuk development dari sisi webnya sendiri pun, itu bisa outsource. Jadi kenapa mungkin kalau misalkan dilihat data 43.000 ribu ini, media online terus sangat, apa istilah mencuat di compare dengan media yang lainnya. Jadi saya ingin menggambarkan kayak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa sih perkembangan media dulu dan sekarang? Nah, saya kebetulan besar dan belajar di media online. Jadi mungkin referensi saya banyak dari media online. Selama saya 15 tahun pun di media online itu kita sudah mengalami perubahan tuh. Enggak ada tuh yang gini-gini aja. Tadi kalau misalkan eh, apa Pak Doni sempat mention soal Fenster ya. Dulu saya juga sempat main tapi sekarang tuh mati. Kalau dulu kita menggunakan pager atau telepon umum koin. Ya, itu ya. ya. Oke. Jadi semuanya itu sudah berkembang. Yang pertama yang saya ingin beratkan di sini adalah dari sisi akses. Dulu itu media sangat terbatas aksesnya, Dalam arti koran ya dia akan muncul hanya di koran dia aja. Tapi kalau sekarang koran itu juga punya media online. Sangat banyak lah. Kompas punya, Tempo punya, Republika punya. Semua media cetak itu mungkin punya versi onlinenya. Tapi dulu mereka nggak concern karena ada kekhawatiran. Kalau misalkan saya, teman-teman saya, dulu sempat ngobrol. <tuh <tuh> media cetak dulu ya, bikin media online juga, ya orang nggak bakal mau beli koran. Karena ada kekhawatiran rugi bisnisnya. Tapi sekarang, ya mau nggak mau mereka harus terjun di media online. Karena penetrasi, jadi dibilang Pak Doni juga 70 persen seluler orang ya, langsung bukan handphone tiap pagi udah baca uh, informasi dari situ. Jadi mau nggak mau dari sisi aksesibilitas itu juga sudah uh, terbuka. Lalu kedua adalah dari sisi kompetisi, persaingan dulu itu kompetisi ya media dengan media. Ya kejar-kejaran kita saingannya di konten bisnis itu dengan media. Tapi sekarang saingannya itu udah lebih luas lagi. Saya contohin kenapa saya bilang ngomongin influencer. Ya ini related dari sisi traffic dan bisnis ya. Kue pasarnya itu sekarang kalau misalkan kita lihat di apa namanya brand, brand atau advertising agency kue media itu sudah dibagi-bagi nggak cuma di antar media tapi juga dengan influencer Blok, influencer tuh ya para KOL, key opinion leaders bagaimana mereka dengan membuat konten bisa mempengaruhi audiensnya karena kan mereka juga bikin kayak misalkan contohnya Raffi Ahmad dia bikin range entertainment udah seperti stasiun channel uh, entertainment sendiri dia punya tim P production house sendiri belum lagi kayak Raditya Dika, Debiko Bu mereka tuh juga makan kue pasar yang sama dengan media termasuk juga bagaimana mencari informasi. Lalu YouTube, Google dan Facebook. Facebook mungkin kita melihatnya ya kita pakai sehari-hari, tapi mereka juga punya bisnis model menjual uh, Facebook Ads. Google dia juga kita menggunakan sehari hari biasa mencari informasi, tapi mereka juga punya yang namanya Google AdSense. Google SM Search Engine Marketing dan banyak lagi layanan-layanan Google yang lain dan YouTube juga ya kalau misalnya kita buka YouTube kalau misalkan kita akses YouTube yang gratisan ya bukan premium sebelum kita buka kontennya kan kelihatan juga tuh iklannya ya. ya itu juga bisnis model YouTube dan balik lagi kue pasarnya itu sama yang diperbutkan dengan media jadi ini kondisi sekarang bahwa media itu sudah sangat apa ya istilahnya eh, berat dari sisi persaingan karena saingannya bukan antar media lagi sudah lebih besar daripada itu. Selanjutnya adalah konten. Konten dulu ya balik lagi terbatas wartawan ya nulis fokus di nulis. Tapi kalau sekarang itu harus nggak sebatas Konten itu harus kaya kita menyebutnya itu enrichment content. Kalau misalnya di media digital, di online, di detikcom misalkan kalau saya boleh cerita, kita nggak lagi mikirin artikel, artikel, dan artikel. Tapi juga kita harus mikirin bikin infografis, bagaimana menyederhanakan data-data tersebut dalam suatu tampilan visual yang menarik, yang pada akhirnya nanti bisa di-share oleh orang-orang lihat via sosial media ataupun dari channel yang lain. Lalu juga kita bisa ngomongin bagaimana delivery konten di sosial media kita harus bisa memanfaatkan Instagram, Star Story, YouTube, Facebook dan lain-lain. Lalu juga bagaimana kita misalkan bikin cool tweet. Cool tweet adalah kayak serial uh, postingan di Twitter. Itu kan untuk bagaimana kita meningkatkan engagement, interaksi ataupun uh, apa namanya? klik dari sosial media untuk masuk ke konten kita. Jadi kita harus terus berkreasi bagaimana meningkatkan engagement traffic dari semua platform yang ada. Itu yang kita lakukan. Lalu juga dari sisi kerjurnalisnya sendiri itu berbeda dulu dan sekarang. Kalau dulu misalkan saya ngelamar nih kerja di Detikom. Pertanyaannya adalah, kamu bisa nulis nggak? Itu pertanyaan dasarnya. Bisa nulis atau enggak? Tapi sekarang ketika misalkan saya melakukan user interview kepada karyawan calon karyawan baru di tempat saya bisa nulis itu ya cuma satu faktor aja pertanyaan saya yang lain adalah kamu bis kamu sejauh mana mengerti sosial media kenapa karena nanti pada akhirnya kita bisa melakukan strategi di situ misalkan kamu bisa nggak eh, fotografi nggak cuma dia bisa selfie doang tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan handphone dia itu menciptakan gambar yang Oke, okay. oh, misalkan dia bisa nggak uh, jadi campers kamera person ngambil gambar kayak Mas Nas yang di sini memanfaatkan handphone ataupun pakai kamera yang uh, beneran gitu. Padahal pada akhirnya di lapangan pun seorang wartawan media online di tempat saya ya itu dituntut ketika datang tempat liputan selain harus nulis berita laporan, dia juga harus ngambil foto ataupun ngambil video gitu. Jadi tuntutannya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya sehingga kalau misalkan saya sering ngomong ke teman-teman apa namanya teman-teman uh, mahasiswa yang mereka masih belum lulus ya adalah untuk meng-encourage mereka uh, membekali diri jangan cuma bisa nulis gitu targetnya tapi juga oke okay, mereka main sosial media tapi apa uh, yang bisa dimanfaatkan dari itu jadi ya balik lagi tutunannya sudah seperti itu uh, selanjutnya adalah uh, soal isu penentuan isu pemetaan isu ataupun agenda setting dulu saya ingat banget wah oh, ini bagus nih beritanya kayak atasan saya oh ini bagus nih beritanya kita mainin ini atau oh kita kembangin ini gitu kayak gitu jadi lebih berdasarkan insting stance of jurnalis lebih uh, bahasa kerennya kayak gitu tadi tapi kalau sekarang selain kita juga mengandalkan insting tadi sekarang kita juga sangat bergantung dari tools Terus yang menganalisis data. Saya menyebutnya tuh data driven, driven by data. Contohnya kayak gimana nanti saya akan lebih banyak ngomong dari sisi data driven ini. Kenapa? Ini penting untuk menentukan saya hari ini mau mainkan apa, saya hari ini mau bikin berita apa, tokoh mana yang lagi banyak diomongin, apa isu, -isu yang lagi dikembangkan dan itu kemakan oleh audiens. Karena ya perkembangannya sudah seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan sense of journalist lagi oke, okay. uh, ini saya sedikit ngomong soal karakter media. Banyak yang bilang, kenapa sih berita media online itu pendek-pendek? dikompar dengan media koran yang panjang, yang langsung uh, dari awal sampai akhir, terus selesai karena. Uh, media online itu tipikalnya adalah journalism in progress. Jadi uh, apa namanya uh, bikin jangkarnya dulu. Misalkan contohnya journalism in progress adalah oke okay, ini ada kejadian yang terakhir lah. Ini ada kejadian soal pesawat hilang kontak Sriwijaya Air SJ 182 di Teluk Jakarta di pantai itu uh, di Pulau Laki itu jangkar kita. Selanjutnya kita konfirmasi ke, ke pihak Kemenhub, ah ini benar atau enggak. Oh ternyata Kemenhubnya membenarkan. Setelah itu kita colek lagi ke pihak maskapainya bagaimana. Lalu kita bikin lagi beritanya dari pihak Basarnas, kita dari pihak pihak terkait kepolisian dan segala macam. Itu adalah journalism in progress yang biasa dimainkan oleh uh, media online. Jadi bukan karena kecil sedikit sedikit uh, tidak ada alasannya karena ya memang tipikalnya seperti itu. Sehingga lebih banyak orang konsumsi buka lagi, buka lagi, dan buka lagi. Jadi di satu berita media online memang harus saya akui tidak menganut 5W1H. Tapi perbaruan apa nih yang di, di, disampaikan di dalam artikel tersebut? Itu so, karakter yang pertama. Selanjutnya adalah uh, tidak terbatas oleh waktu penerbitan. Orang istilahnya, oh ada deadline. deadlinenya jam berapa? Jam 4 media online nggak ada. Lebih kepada priority aja. Oh, ini mau naik sekarang atau nanti ini dulu. Jadi tergantung dari news feelingnya. Sedangkan dari sisi pengakses tidak terbatas waktu dan uang. Jadi bisa bangun tidur, jalanan, mau lewat aplikasinya, mau lewat sosial media, mau lewat konten agregator, UC, Babe, dan lain-lain. Jadi open platform di sini. Dan terakhir adalah variatif dan interaktif. Yang tadi saya bilang, nggak sebatas artikel-artikel. Artikel kita bikin infografis, kita bikin video, kita bikin podcast yang sekarang lagi kekinian dan macam-macam. Jadi, ya, kita harus terus uh, bikin hal-hal baru sih, tergantung perkembangannya. Ini salah satu contoh, apa namanya, uh, infografis yang kita bikin. Kenapa? Katanya, kita bikin infografis karena gini, kalau misalkan kita ngomong, kan kita banyak nih ada platform-platform sosial media segala macam. Di Instagram itu jadi salah satu channel kita. Nah, kita berpikir bahwa ya kalau misalkan kita ngomongin Instagram, dia contoh sosial media visual, ya kita ngomong harus mainin visual dong. Jadi yang kita bikin adalah ya bagaimana menyederhanakan data, komentar, informasi yang diberita itu jadi jadi apa? from dalam satu tampilan visual, makanya kita bikin infografis. Dan kadang suka bisa dimain-mainin si kayak yang sebelah kiri ini kan agak-agak leleh ya sengat trans sengat kan itu hidayah Sineternya, hidayah ya jadi ini untuk menarik perhatian user eh, karena kan kita banyak di Instagram tergantung di Instagram jadi gitu. tiap sosial media itu beda beda objektif saya balik sedikit ngomong sosial media Facebook itu lebih memberikan traffic backlink yang besar buat media. Twitter itu lebih kepada meramaikan suatu isu yang lagi rame, yang lagi trending. Instagram ini lebih kepada engagement, dan user rate pun lebih mudah. Jadi kenapa kita mainin apa namanya di Instagram lebih banyak visual? Karena audiensnya lebih mudah ya sehingga anak muda itu tipikal ya mereka malas baca lebih kepada hal-hal visual jadi ya oke kita hasilkan kayak gini. Dan model infografis ini dia lebih shareable sehingga harapannya tadi kalau ada pertanyaan pengen viral yang lebih di-share ya mainin infografis Nah, ini pertanyaan biasanya pertanyaan sehari-hari. Kita hari ini mau mainin isu apa ya? berita apa yang mau dikembangkan ya? Itu adalah pertanyaan teman-teman hmm, saya di redaksi setiap hari. Kita mau main apa-apa segala macam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pertimbangannya apa sih?" Balik lagi, tapi kita harus lihat dulu nih sebelumnya target kita sebagai media itu apa, karena masing-masing target itu beda-beda di setiap media eh, platform. Ini yang pasti, targetnya bisnis itu udah pasti, tapi kalau selain bisnis adalah kalau TV itu mengenal rating. Kadir nah, pun juga rating. Ini biasanya dikeluarkan oleh si Nielsen. Koran itu oplah berapa ya jumlah yang tercetak segala macam yang terjual. Kalau media online itu ada berapa? tiga yang biasa dipakai. Pertama adalah UV. Kita menyebutnya unique visitor. Jumlah orang, jumlah user, berapa jumlah user yang datang ke media tersebut. Lalu ada istilahnya PV, page views ini adalah jumlah halaman terbaca. Jadi kalau misalkan Mbak dan Mas buka satu berita, terus selanjutnya mau buka berita yang satu lagi, itu dihitung dua page views, satu UV. Jadi nanti ya bedanya UV dan TV ya. UV adalah user yang mengakses, TV itu jumlah halaman yang terbaca. Jadi satu user bisa menghasilkan 10, 15, 8 TV karena dia bisa ngambil beber buka beberapa konten. Yang terakhir adalah playtime. Ini uh, acuan views lah. Kalau di uh, apa namanya di YouTube mengenalnya views berapa kali ditonton. Tapi kalau di uh, di media menyebutnya juga play time, uh, berapa lama dia di play. Jadi ada average-nya. Jadi nggak sebatas orang melihat aja. Jadi ini adalah KPI atau Key Performance Index dari masing-masing media. Sehingga kalau misalkan kita ngomongin kita mau bikin apa, kita harus merujuk dulu target kita apa sih sebenarnya. Nih. Oke, okay, next kita mau ngomongin soal news value sekarang. News value ini penting karena uh, melihat bahwa kita harus memastikan konten-konten yang kita bikin itu harus uh, sampai dan diterima oleh user. Karena jangan sampai kita udah capek-capek bikin, tapi ternyata yang kemakan oleh usernya ya. Buat apa? pada akhirnya kita akan juga harus menarik eh, mendapatkan tadi UV, TV atau pay time. Jadi kita harus make sure bahwa konten kita itu makan. Karena apalagi di internet. Saya tanya deh ke Mas atau Mbak, susah nih kalau digital. Saya jawab Intinya ada gini. Saya yakin bahwa teman-teman di sini yang di eh, di Jalan Batu, di kantor gedung KHP, ataupun yang di luar di luring, saya yakin sehari-hari setiap buka handphone pasti akan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Misalkan bagi kita uh, berita di media apapun, pasti terdistract tiba-tiba ada notifikasi cing, dari Twitter, ada buka. Tiba-tiba ada notifikasi lagi dari WhatsApp. Karena distraction di media digital itu sangat banyak. Sehingga kalau misalkan kita nggak punya konten yang kuat, akan ditinggalkan. Jadi kita harus benar-benar make sure bahwa konten yang kita bikin memiliki news value yang kuat. Jadi seperti itu. Tapi pertanyaan selanjutnya, news value yang kuat itu seperti apa? Jadi mungkin banyak pertanyaan. Oh nih, kira-kira kelaku -kira atau enggak? Oh saya harus bikin apa terkait riset saya? Oh kira-kira kalau misalkan saya bikin press release, eh, apa namanya? Nah, angle-nya apa? Dari sekian banyak pengertian news value saya coba meramu ada 10 hal penting yang setidaknya harus dimiliki dari konten berita tersebut. Nanti kita bahas satu. -satu. Pertama adalah magnitude. seberapa besar peristiwa itu di, yang, yang ingin disampaikan itu memberi dampak. Contohnya apa? Gempa. Misalkan ada berita gempa. Wah ada gempa misalkan di Jogja. Tapi dia cuman skalanya tuh sekarang pakai magnitudo ya. Magnitudonya tuh 2,5. Itu kecil. Tapi lain halnya kalau misalkan ada gempa semalam itu di daerah Sulawesi saya lupa di daerah Talaut kalau nggak salah itu magnitudonya 7,1 itu besar banget. Jadi magnitud ini juga akan menjadi pertimbangan buat media untuk mengangkat berita tersebut. Tuh. Atau eh, yang kedua adalah aktualitas. Seberapa hangat peristiwa itu jika sudah lewat ya dianggap basi. Jadi lebih kepada Uh, ini hal baru atau enggak sih? Kalau misalkan berita yang lama, ya kita juga akan nggak terlalu akan mengangkatnya. Yang ketiga adalah signifikansi. Seberapa penting peristiwa itu mempengaruhi kehidupan orang banyak? Saya kayak punya contohnya di... oke, uh, contoh signifikansi. Signifikansi kan uh, ya, seberapa signifikan berita tersebut? Ini contohnya, jadi kemarin ada berita soal ancaman pedagang sapi di jadi yang memogok jualan. Kenapa saya bilang signifikansinya terkait berita ini? Bayangkan kalau misalkan semua pedagang sapi beneran mogok. Dampaknya seberapa besar buat rumah tangga. Belum lagi terhadap restoran. Restoran padang bisa-bisa nggak ada rendang. Bakso. Mau pakai daging apa tuh kalau daging sapi nggak ada. Sapa yang lain. Jadi, nah, kan? ini contohnya. Ada signifikansi. Saya balik. Uh, oke, okay. okay. lanjut nomor 4 proksimitas proksimitas atau kedekatan seperti berdekat siwa itu dengan pembaca ini saya ada contohnya oke okay. ini kemarin kebetulan nih uh, masih hangat juga hari pertama jadi presiden Joe Biden cabut larangan masuk negara muslim bisa kasih tahu saya proksimitasnya di hal apa? Apa? Ya, betul Pak Andi. Muslim. Kenapa? Karena Indonesia jadi salah satu negara muslim terbesar di dunia. Sedangkan Amerika di era Trump itu memiliki stereotype, stereotype ya, sangat kurang welcome dengan negara muslim. Jadi ketika Joe Biden dipilih kemarin dan dia mengeluarkan kebijakan mencabut larangan masuk negara muslim yang sebelumnya dikeluarkan oleh Donald Trump, itu memiliki kedekatan tersendiri buat orang Indonesia. Sama halnya kalau misalkan, kayak misalkan, oh ada ada apa namanya, ada ilmuwan penemu vaksin, ini misalkan aja, ya, ada ilmuwan penemu vaksin yang berasal dari Indonesia itu kan kita ngerasa menjadi orang Indonesia, wah keren banget ya. Nah, itu ada sisi-sisi emosional yang yang tersentuh dari kita sehingga itu menarik juga buat pembaca. Sampai kayak gitu. Selanjutnya pertama kali, apakah peristiwa itu pertama kali terjadi? Ini juga pasti sesuatu yang baru. Oh, pertama kali misalkan ada eh, apa namanya? Eh, penemuan eh, hewan unik itu kan hal-hal yang baru itu pasti juga menarik. Gua tokoh eh selanjutnya adalah tokoh atau nama besar yang menyangkut nama besar terkait dengan KKP pastinya nama menteri eh, KKP Pak Terenggong itu akan menjadi suatu newsel tersendiri ketika dia muncul di suatu pemberitaan gitu juga juga dengan berbagai isu yang ada Presiden Pak Jokowi mau gimana pun juga dia pasti akan memiliki eh, suatu newsel tersendiri karena tokohnya itu dia punya apa istilahnya brand personal yang sangat tinggi. Termasuk juga ada, saya punya kasih contoh ini. Contoh yang juga belum lama terjadi. Mungkin kalau misalkan saya posting, ini sebenarnya kalau misalkan saya ngomong tiba-tiba di sosial media soal benih lobster, ya orang nggak ada yang terlalu peduli. Tapi kalau misalkan Bu Megawati, uh, dengan presiden, ketua umum partai besar, punya loyalis dan uh, fans banyak, lain menjadi suatu hal yang lain ketika dia mengomentari soal benur. Jadi yang dilihatnya di sini ada mau Megawati mengomentari soal benurnya gitu. Jadi tokoh ini juga sangat penting ketika dia uh, muncul atau menghadirkan informasi. Nah setelah muncul ini kan berita jangkarnya ya. Setelah ini ya uh, diramaikan oleh yang lain. Bu Susi juga waktu itu juga berkomentar atau yang lainnya juga berkomentar. Jadi ya ada efek dominonya di situ. Selanjutnya, dramatis atau human interest ini, ya, tadi balik lagi, ini menyentuh sisi emosional, sih, bagaimana perjuangan, misalkan seorang ibu atau segala macam. misalkan kayak ada berita, uh, apa sih, eh, uh, seorang bapak harus mengayuh becak sekian kilometer untuk menemani anaknya wisuda. Nah, itu kan juga menyentuh sisi pembaca, ini dari sisi, sisi human interestnya juga bisa masuk selanjutnya adalah uniqueness. Unikannya peristiwa itu tidak biasa terjadi. Contoh yang kemarin kalau nggak salah adalah di Gurun Sahara diselimuti salju. Nah itu sangat unik. Gurun Sahara yang kita kenal panas, gurun pasir, tiba-tiba turun salju. Ya ini jadi suatu news tersendiri. Begitu juga ketika Arab Saudi e, turun salju. Kan ada tuh kota di Arab Saudi. Itu juga suatu berita yang e, unik. Ini salah satu memiliki news besar yang yang nomor sembilan adalah eksklusivitas di mana yang lain media yang lain itu tidak dapat kita doang yang dapat contohnya misalkan kita wawancara apa namanya kita wawancara suatu tokoh penting eksklusif wawancara eksklusif itu mencari suatu misalkan ada teman di di grup detikcom di grup detik network juga kemarin teman-teman CNN dia wawancara cara namanya duta besar Israel mengomentari selalu hub... uh, isu kedekatan Indonesia dengan Israel kayak gimana itu suatu mis value. So, misalkan kita juga hari ini ada wawancara dengan apa namanya trik kesehatan terkait vaksin di mana orang lain juga tentang uh, soal itu itu juga kita itu jadi suatu eksklusi kita tersendiri. Lalu so, yang terakhir adalah uh, ten. Ini adalah yang lagi ramai sekarang diomongin apa sih? Saya ada contohnya nih. Ini dengan tak Ini kan cupang. Ini kan kemarin lagi pandemi, orang bingung ngapain di rumah, terus tiba-tiba ada yang beternak cupang, ada yang melihara cupang. Ya, pada akhirnya ini lagi dicari informasi, lagi dicari banyak orang sehingga kita bikin soal uh, sampai ke pasar gembrong, Kita ada ada masih soal bisnis budidaya cupangnya. Kita uh, cari para para apa namanya orang-orang yang eh uh, di soal percukaan ini segala macam. Jadi eh uh, tren juga akan menjadi suatu news value. Jadi kalau misalkan saya melihatnya sih di bayangan saya ketika apa yang lagi rame di luaran dan itu mungkin ada kedekatan dengan teman-teman di KKP, okay? ini jadi suatu news, potensi news value untuk bisa diterima oleh media sehingga uh, penyebarannya bisa mudah diterima juga oleh masyarakat. Pada intinya kayak gitu. Jadi kurang lebih nih nya kayak gitu. Nah, eh, selanjutnya adalah soal pemetaan isu. Banyak yang bilang timbangan apa sih media sehingga dia bisa mengangkat suatu isu selain news value ya. Pasti ada pertimbangan yang pertama adalah berita terpopuler. Berita terpopuler. Ini saya mau ngasih contoh apa namanya? Contoh, jadi gini, saya setiap pagi di tim saya di redaksi, kita dapat report, kita dapat report oh kemarin misalkan ini hari apa sih hari Jumat ya hari pagi jam 7 biasanya saya dapat report oh hari Kamis itu uh, via email ya hari Kamis berita terpopuler kemarin adalah ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada 10 berita eh, uh, angka trafiknya berapa lalu di filter lagi dia di apps itu berita apa aja di mobile berita apa di desktop berita apa aja masuk juga dia channelnya lewat sosial media apa aja dari channel yang lain tuh gimana. Jadi detail. Ini adalah report. Ini salah satu rahasia dapur yang saya kasih sesuai buat teman-teman di KKP ini. Ini adalah salah satu report yang saya dapat waktu hari apa ya? Senin kalau salah, 18 Januari ya, belum lama lah ya. Jadi kalau misalkan dilihat itu, ini indikatornya UV-nya berapa, UV-nya berapa. Ini achievement kita. Jadi kalau di Tikom average itu diangka 6 jutaan something lah. Kemarin tuh kita bisa dapat 6,7 juta. Ketika ada insiden kita bisa dapat 8 juta UV itu average per hari ya. Jadi kalau misalnya sebulan ya tinggal di 30 aja. Pay time-nya tuh bisa satu banding eh, oh sorry, UV-nya tuh bisa satu banding 7, satu banding 8. Jadi satu UV dia bisa mengkonsumsi average di angka 7 sampai 8 berita. Ini, adalah, ini real report yang saya terima setiap pagi. Jadi bisa kelihatan nih, di desktop kita traffic berapa, di mobile berapa, di apps itu berapa. Lalu yang tadi saya bilang, di 10 berita terpopuler itu apa, angka yang diraih itu berapa. Ini di, sebenarnya masih ada lagi, di short lagi dari sisi, apa namanya, eh, channel masuknya itu dari mana. Dari atau dari... Konten. Jadi ini jadi salah satu indikator pertimbangan kita untuk pertamaikan hari ini kita mau bikin berita apa sih karena acuannya berita terpopuler. Selanjutnya agenda liputan ya seperti kita tahu kalau kita ngomongin agenda liputan itu kan ada nih ada ada istilahnya wartawan yang ngepost atau wartawan yang floating kalau yang ngepost ya dia akan stay di situ itu juga pasti jadi pertimbangan. Lalu pertanyaan selanjutnya kalau misalkan apa namanya agenda liputan uh, kirim undangannya kemana sih ya via email bisa mau kemana lihat kantor atau sekret ya kalau misalkan punya personal email wartawannya bisa langsung ke situ sekret juga kirim aja semuanya atau misalkan ada whatsappnya si nomor si wartawan tersebut di blast aja ke dia jadi jangan pernah merasa oh saya udah ngirim via sekret ya udah lepas satu aja nggak kayak gitu juga karena biasanya suka ke skip jadi kalau misalnya mau ngirim undangan liputan atau press release, saya kirim juga ke secretnya, saya kirim juga ke editornya, saya kirim juga ke usernya, termasuk kalau misalkan ada WhatsAppnya, saya kirim juga ke WhatsAppnya si wartawan tersebut. Jadi kita nggak tahu mereka akan skip di mana, karena tugas kita teman-teman di PR akan memastikan bahwa informasi tersebut sampai, Yang pada akhirnya itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kita. Jadi ya kita harus memanfaatkan semua apa namanya channel yang ada. Jadi itu. Lalu kalau misalkan wartawan nggak datang kayak gimana? Banyak nih saya sering di sama teman-teman PR. Kok oh, nggak datang sih kayak gini? Ya pada akhirnya kita harus ngelihat news value. Nggak bisa semuanya kita datengin. Tapi kalau misalkan nggak datang ya nggak berhenti gitu juga. Kita harus dari teman-teman PR yang mungkin bisa di follow up adalah mengirim press release-nya. Mengirim hasil dari acara tersebut tuh kayak gimana? Nah tadi mungkin dibilang Mas Pak Doni adalah ya mungkin setelah kita ngirim press release meskipun si wartawan nggak datang, itu akan, toh ternyata ada hal-hal menarik yang mungkin bisa di follow up. Jadi ada peluang di situ juga loh. Jadi nggak yang lantas, oh yang nggak datang, ya udah, jamin aja nggak kayak gitu juga, sayang. Nah, kalau misalnya dalam kondisi sekarang kayak gimana? Ya harus saya akuin masih lebih banyak eh WFH. Jadi kalau misalnya ada event, eh, virtual tuh lebih banyak. Tapi ada juga beberapa pihak yang bikin kegiatan offline tapi dengan protap. COVID ya tentunya. Jadi itu sangat memungkinkan. Selanjutnya, oh ini saya lupa tadi ini kita saya balik lagi agak sedikit ya. Tadi saya ngomongin soal report berita terpopuler. Kita menggunakan tools itu Google Analytics. Google Analytics ini apa namanya tampilannya, user interface-nya di mobile ya, di apps, di apps. Jadi Kan itu bisa diakses, jadi kita pakai tools untuk eh, apa? Namanya melihat traffic kita itu pakai Google Analytics Premium. Kita berbayar sekian berapa saya lupa dua juta, nggak salah sebulan, jadi emang lumayan. Nah, ini adalah tampilan yang eh, dari Google Analytics Premium itu. Eh, ini real time-nya, konkuren usernya. Jadi, pada detik tersebut ada berapa user yang masuk? Ini saya ambil 19 Januari, saya lupa jamnya, cuma segala konkuren usernya kayak gitu. Eh, ini ini saya setnya itu bisa melihat grafisnya uh, dikompar ke hari sebelumnya. Jadi 19 Januari di tuh 18 Januari. Jadi ini dari ini ada time ininya jamnya ini dari jam 12 AM sampai jam 2 ini malam kan. Jadi di sama hari sebelumnya. Ini yang hari sebelumnya itu yang titik-titik. Jadi bisa kita lihat nih perkembangannya grafiknya kayak gimana sih per detiknya per harinya masuk ini dari mobile yang akses berapa desktop berapa table uh, di tablet berapa ini beritanya apa aja itu juga kelihatan. Ini apa namanya? Kita menyebutnya kanal ya atau desk ya. Jadi desk desk apa aja yang mengkontribut traffic di waktu ini yang paling besar itu apa? Ini dari sisi sosial media tuh trafik berapa? Jadi detail itu kita tahu datanya sih datang dari mana soal traffic. Balik lagi. Nah terakhir adalah oh, Sosial media ini juga jadi salah satu pertimbangan kita untuk uh, pemetaan isu apa yang lagi ramai cara sederhananya kita lihat timeline apa yang lagi ramai di trending di twitter itu cara sederhananya tapi yang kadang yang juga kita lakukan adalah kita punya tools kita kebetulan kayak tools internal namanya transmedia sosial semacam uh, tools untuk social media listening social media listening uh, kurang lebih seperti kayak gini uh, saya nggak bisa terlalu detail karena kita ada hasil sebenarnya. Ini buat gambaran aja, Untuk fungsinya apa sih? Untuk mengetahui sebenarnya di Twitter itu, ah, sorry, di berbagai channel digital di luaran itu, baik itu di apa namanya? Facebook, Twitter, blog, YouTube, itu yang lagi rame apa sih? Ah, yang lagi rame di luaran gitu. Kita bisa ngelihat mood board juga, kita ngelihat apa namanya? eh, ke, eh apa apa yang lagi dibicarakan apa yang lagi ramai itu kelihatan termasuk siapa yang pertama atau yang paling punya pengaruh besar meramaikan isu tersebut jadi bisa ketahuan nih oh misalkan ada yang suka ngirim hoax ada yang suka yang pernah menyebarkan hoax sehingga itu ramai segala macam itu bisa di-track yang pertama kalinya jadi ini juga kita jadi salah satu tools kita alat kita untuk cari tahu sebenarnya di luaran tuh lagi ramai apa Proses segala macam dia bisa diekstrak lah, lebih, lebih kayak gitu. Nah, mirip drone and freight kayak gitu. Nah, lagi juga kita punya tools, namanya bukan punya sih, kita berlangganan Basumo untuk mengetahui uh, engagement. Jadi tampilannya ini, ini beneran real nih, teman-teman. Ini beneran real tampilannya, dan uh, kita di per bulan ini sekitar 37 juta. Nggak uh, untuk mengetahui sebenarnya engagementnya itu berapa sih. Trending score-nya berapa. Engagement tuh dari sisi melihatnya komentar, likes, dislikes, segala macam. Kita bisa compare misalkan juga eh, dengan media online tuh kayak gimana. Isu-isu apa aja yang kemakan di sosial media, segala macam. Karena sosial media itu jadi salah satu traffic source yang terbesar juga buat media online. Karena ya sudah seperti Ini, ini juga eh, aplikasi Basumo, cuman ini adalah lebih kepada kompetitor. Jadi kita melihat juga kompetitor kita tuh mainin isu apa sih apa yang kemakan dari berita-berita yang ada di kompetitor kita engagement rate-nya berapa sih di Facebook ataupun di Twitter ataupun di platform yang lain sehingga ini juga jadi pertimbangan kita untuk hari ini kita mau bikin apa atau apa yang mungkin kita skip lalu yang selanjutnya juga ada Google Trends kalau ini tampilan jadi kita di kantor tuh ya ada screen besar yang screen besar isinya itu ginian 24 jam Google Trends jadi untuk mengetahui oh lagi rame eh, uh, apa ya misalkan Martin Luther King oh karena hari itu adalah hari apa ya, uh, Martin Luther King Day gitu di US sana sehingga itu lagi rame lalu juga ada soal isu Fulham versus Manchester United yang kemarin nah, itu juga lagi rame lalu juga misalkan ada soal ini basket uh, Brooklyn uh, Gunung Mas Puncak yang ada banjir longsor itu lagi rame. Jadi untuk master bahwa oh ini yang isu-isu yang lagi rame ini Terus kita berkaca, di kita udah mainin belum ya? Apa yang kurang ya? Jadi kita bisa, misalkan tiba-tiba ada tokoh siapa gitu, yang mungkin saya nggak terlalu kenal, dangdut kah atau siapa, oh ternyata dia tuh lagi spike obrolannya di, di Google, di search. Ini kan Google search, gitu. jadi ini juga jadi pertimbangan kita. Uh, kalau ini gampang sih, maksudnya tinggal, ini kan gratis dari Google, tinggal masuk ke trend.google.com aja di hot trends, nanti juga bisa kelihatan. Jadi tinggal bisa di, di apa namanya wilayahnya ada Indonesia atau segala macam. Nah ini juga di Google Trend. Ini sebenarnya untuk menentukan kita pakai judul apa ya. Contohnya ini saya kasih contoh nih, misalkan saya mau bikin berita soal benih lobster. Saya pakai benih lobster atau benur ya. Saya biasanya saya uh, akan lihat nih, ini uh, yang biru ada benih lobster, dia yang warna biru dia seperti ini pergerakannya Seperti tinggi tapi sekarang rendah kita lihat yang di sini aja nih nah, ini. Tapi kalau misalkan benur yang warna merah dia dari sisi pencariannya dia lebih tinggi, dia, dia lebih familiar, dia, dia lebih banyak dicari ketimbang benih lobster. Sehingga kalau misalkan ada pertimbangan saya pakai judul apa, saya lebih prefer pakai benur. Kenapa? Karena dari sisi pencarian di Google dia lebih tinggi ketimbang benih lobster. Jadi cara kerja seperti itu. Lalu oh, saya ngomongin Pak Menteri nih. No, no, he, he, hole. Ada iklan. Lewat. <silence> Tentang-tentang saya sebut Pak Menteri. <silence> oh, ini, nih, contoh lagi. <silence> uh, saya mau ngomong saat mencari di judul saya pakai wording Menteri KKP atau Pak Menteri Tenggono atau langsung namanya Setiawi Tenggono. Nah ini jadi pertimbangan. Oh ternyata kalau misalkan dilihat data ini di tujuh hari terakhir, carian e, Menteri KKP itu lebih tinggi ketimbang Menteri Tenggono. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, saya pakai judul apa ya? Saya akan lebih prefer Menteri KKP ketimbang Menteri Tenggono. Gitu. Jadi ini jadi salah satu pertimbangan juga ketika saya bikin judul. Gitu sih, teman-teman. Nah ini juga keyword-keyword uh, yang related uh, dengan isu yang saya mau cari. Kalau misalnya kita ngomongin benur ya, benur itu udang, benur adalah benur lobster, harga ekspor benur. Jadi ini juga akan jadi pertimbangan ketika kita mau bikin pengembangan isunya itu apa. Gitu. Uh, tadi dari poin yang selanjutnya adalah yang terakhir itu bocoran sumber. Ini juga menjadi salah satu hal penting sih dan eksklusif yang bisa didapat oleh seorang wartawan untuk bikin suatu konten karena ini paling berharga semua orang semua media itu belum tentu dapat dan ini menjadi aset kita dan jadi diferensiasi dengan kompetitor karena kalau misalkan cuma ngandelin press conference press release ya semua media juga dapat tapi kalau misalkan kita dapat bocoran sumber nih ya itu akan menjadi value dibandingkan media karena belum semua nggak semua media kan dapat jadi ya ini juga hal penting sih buat media untuk mengembangkan suatu isu. Eh, uh, terakhir, oh ini ternyata terakhir. Jadi yang pengen saya sampaikan di sini adalah ketika mengembangkan isu kita lagi nggak sebatas mengandalkan insting, tapi kita juga driven by data. Di luaran tuh lagi ramai apa? Apa yang paling dicari? Siapa tokoh yang menarik? Isu apa yang paling disukai oleh user? Karena eh, uh, konten atau isu yang menarik itu antara saya dengan mas dengan mbak itu mungkin berbeda. Menurut saya, ya saya suka warna merah, cuman mungkin mbak atau mas suka warna biru. Cuman saya tetap pada akhirnya driven by data lagi. Kira-kira majority ini lebih banyak suka warna apa. Kurang lebih uh, filosofi sederhana kayak gitu. Uh, sekian dari saya. Uh, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Adi. Terima kasih Mas Ardi. Apa yang telah disampaikan cukup menarik, ya? Cukup komprehensif, Bias. banyak sekali hal, hal baru yang kita pelajari dari apa yang disampaikan Mas Ardi tadi, antara lain bahwa memang kehumasan dulu dengan kehumasan sekarang itu sangat berbeda. Yang sekarang itu lebih complicated, bahkan mungkin pelaku kehumasan itu tidak hanya jurnalis, ya, tidak hanya profesi wartawan, tapi juga mungkin everybody bisa jadi melakukan pekerjaan kehumasan karena dengan modal HP saja dia kita bisa meliput apapun yang ada di apa yang dia di apa yang dia lihat gitu. Nah, tadi lebih complicated ah, kita harus mengandalkan insting, mengandalkan apa bisa melakukan membuat video, membuat infografis dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal, -hal yang harus dipelajari dan lebih apa namanya lebih, lebih kreatif dalam hal ini. Baik untuk menyikat waktu karena ini hari Jumat, kami persilahkan teman-teman yang Luring yang offline di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ingin didiskusikan dengan Mas Ardi, silakan. Ada baik. Kalau di offline, gak ada dari teman-teman yang daring online, silakan. Ada pertanyaan, barangkali mangga. dengan rasen. Silakan. chat juga ada di chat. <laughs> Dari Pak Sudartono BP3 Tegal nih izin bertanya bagaimana menyikapi isu yang kita sampaikan agar tidak berita hoax? Saya jawab langsung ya, Pak. Kalau misalkan bagaimana menyikapi agar ya, tidak hoax? Ya kalau misalkan isu atau informasi tersebut disampaikan oleh orang yang capable di bidangnya, ya menurut saya sih tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan untuk hoaks ya karena misalkan eh, Pak Dirjennya langsung yang ngomong Pak Menteri langsung yang ngomong atau dari eh, apa namanya risetnya yang langsung yang ngomong ya sudah pasti kan punya kapabilitas di bidangnya jadi menurut saya sih tidak ha, tidak harus dikhawatirkan yang hoaks ya bahkan cuman mungkin eh, yang harus khawatir justru orang 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 di luaran eh, di mana pertanyaannya adalah adalah bagaimana biar informasi yang didapat itu bukan informasi yang hoax. Nah, balik ya berarti sisi kebalikannya itu harus dilihat sumber informasinya itu berasal dari mana. Jadi itu jadi salah satu tips untuk bagaimana menyikapi berita yang beredar itu hoax atau tidak. Ya harus dilihat orang yang memberikan informasi tersebut latar belakangnya seperti apa, capable atau enggak. Kalau misalkan dia ya broadcast kayak misalkan yang sekarang tuh sering muncul soal vaksin Pak Jokowi di vaksinnya tuh tidak tidak pas karena jarumnya kurang 90 derajat atau segala macam nah, asal usulnya kan belum jelas nih siapa yang ngomong ya itu juga mungkin perlu dicek and lagi jadi harus dilihat dari siapa yang memberikan informasi tersebut dan ngomongnya lah kayak gitu Disita. Baik, terima kasih pertanyaan selanjutnya pun dari Bu Heni Friska Simanjuntak di Ketiga Medan. Untuk membuat judul yang unik, untuk berita yang menarik, tapi tidak berlebihan khusus untuk di KKP sehingga tidak menjadi berita hoax itu bagaimana Pak? Oke, ini terkait soal bikin berita yang menarik ya. Tadi eh, yang berita yang menarik mungkin bisa gampangnya mengacu pada 10 news file yang tadi kan banyak tuh mengambil poin yang mana tuh bisa. Selanjutnya adalah judul. Judul tuh ya maaf nih kadang kalau misalkan di lembaga pemerintahan tuh terlalu formal menurut saya sehingga bahasanya tuh ya agak malah bikin rumit ya semoga saya salah tapi justru yang hal yang sederhana yang simpel itu lebih kecil jadi enggak kalau misalkan di, bisa dibikin sederhana buat apa dibikin rumit basic sederhana kayak gitu selanjutnya adalah mungkin bisa dimainkan dari diksi diksi adalah pemilihan kata hal lebih bagus lagi berima Berima itu apa ya contohnya ya? Uh, contoh berima adalah akhirnya uh, seperti pantun akhirannya itu yang sama. Contohnya uh, apa namanya? Oh, saya lupa ya. Berima itu oh, saya jadi bentuk Intinya dia akhirannya atau sama. Misalkan kalau misalkan dari apa? Ya. A B Jadi kalau misalnya akhirannya itu B di, di belakangnya juga harus di kalau di yang di kalimat namanya itu A belakangnya juga A. Kadang itu jadi sesuatu yang kecil itu sih. E, berita yang menarik yang juga penting menurut saya adalah e, ini tren tren. Yang tadi saya berharap tuh kayak misalkan nih tadi soal cupang saya cerita itu mungkin bisa masuk konteksnya Ya. atau juga misalkan nih lagi rame soal soal apa namanya daging daging sapi kalian bisa teman-teman di KKP bisa masuk uh, sumber protein yang uh, yang bisa didapatkan dari dari ikan selain dari daging sapi karena ada isu yang lagi ramai jadi bisa masuk dari hal-hal seperti itu sih. Itu sih Pak. Mungkin Baik, masih ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Fauzi oh, Ramadhani, di P3 kp Mas untuk media sosial bagaimana cara kita memetakan audiens Kemudian setelah mengetahui audiens kita, bagaimana cara riset tipe konten yang dapat meningkatkan engagement? Oke, kita ngomongin -ngomong media sosial sekarang. Media sosial yang kita pakai ada apa sih? Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok mungkin sekarang yang lagi rame. Nah, itu adalah empat media sosial yang biasa kita pakai. Nah, balik lagi, kita harus memetakan dulu target audiens kita itu siapa. Karena tiap tiap media sosial itu beda. Tadi saya cerita, oh Facebook dia lebih kepada generasi yang lebih Bukan generasi tua yang saya juga main Facebook sih generasi yang lebih dewasa atau mature gitu. Itu di Facebook dan orangnya lebih mudah untuk klik. Tapi kalau misalkan kita mau menargetkan audiens yang itu Facebook sorry Twitter dia lebih kepada apa yang lagi rame, keriuhan itu pengguna Twitter. Audiensnya pun lebih beragam dari sisi demografi. Lalu kalau misalkan kita ngomongin Instagram dia lebih banyak bermain visual dan pengguna Instagram pun anak-anak muda. Kita biasanya mengkategorikannya itu 15 sampai 24 Itu mungkin lebih di bawah lagi dari sisi umur 15 tahun sampai 24 tahun. Nah, Twitter itu juga lebih bermain video, lebih kreatif dan lebih muda. Nah, ketika kita tahu karakter masing-masing platform, kita tahu nih kalau misalkan target audiens kita mainnya di Instagram berarti ya kita harus lebih bermain visual di mana di situ juga ada engagement engagementnya ada yang love ada yang komentar lalu jadi jangan sampai salah kalau misalkan kita menargetkan orang-orang yang lebih mature ya menurut saya itu akan lebih mudah bermain di Facebook tapi kalau mau bermain Instagram jangan sampai kita cuman bikinnya IG stories yang isinya tulisan-tulisan semua karena tipikal orang Instagram tuh lebih suka melihat visual unik kemohon belum menerima email. Ya. Uh, oke, okay. jadi terus juga kalau misalkan di TikTok ya menurut saya pertanyaan lagi apa perlu atau tidak KKP masuk ke TikTok karena TikTok itu lebih kepada hiburan. Jadi harus dipilih-pilih juga sih ketika kita mau main di di apa namanya? di di sosial media seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, lihat terus terus. Oh, udah, oh, udah, oke, okay, baik-baik. Uh, saya kira uh, masih ada, masih ada pertanyaan dari offline. Silakan, Mas Nur Aulia, situ aja langsung ke tempat. Niknya MC. Iya, makasih. Uh, saya Aulia. Mau tanya, uh, gimana prosedur pengiriman siaran pers ke Detikom? Karena uh, ada beberapa yang media yang cukup, misalnya hanya dijapri ke reporternya, ataukah harus ada surat resmi, ke email, atau bagaimana? Karena Iya pengalaman saya, saya pernah gitu beberapa kali ngirim ke reporter detikcom via ya japri wa saja gitu ya, dan itu beberapa ya nggak dimuat. Nah itu kan kami bertanya-tanya apakah memang news value-nya ini kurang atau emang prosedurnya yang salah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aulia. Untuk ngirim siaran pers ya kita bisa mengoptimalkan semua channel sih pak. Resminya adalah kita kirim via ya, email ya, misalkan ke secret app, nama medianya atau segala macam. Tapi juga mungkin kita juga harus tahu eh, desk des desk yang terkait dengan konten yang kita mau share. Saya contoh di detik ya. Di detik itu kan kita ada sekitar 14 des ya. Ada yang ngomongin soal isu politik, olahraga, eh, ekonomi, eh, teknologi, eh, entertainment, yang dan lainnya. Kalau misalkan kita ngirim ke des umum ke misal ke kirimnya ke redaksi atdetik.com itu akan lebih lebih ke general jadi semua email-email umum itu akan masuk ke situ di mana perharinya itu bisa nyampe ratusan email yang masuk nah kalau misalkan dari KKP sendiri kontennya lebih kepada isu-isu perikanan kelautan di mana kalau misalkan di detik itu masuknya lebih kepada detik finance karena itu menjadi stakeholders-nya artinya kita harus dedicated ngirimnya itu ke desk ekonomi yang memang menjadi partner kerjanya KKP. ke desk ekonomi jadi ke redaksi detikfinance.com sehingga lebih lebih targeted karena harapannya kan akan mau naik di situ kan jadi enggak ke email secara general nah, begitu juga mungkin ke media-media yang lain kita harus tahu nih mitra kerjanya KKP itu di desk apa sehingga ketika kita mau ngirim email, ya langsung dedicated ke situ. Nggak langsung ke email besar satu media tersebut, karena itu akan lebih penuh, sehingga peluang untuk skipnya itu lebih besar. Itu yang pertama, spesifik email. Dua ya kita juga bisa japri ke wartawannya, bisa via email ataupun via WhatsApp, kalau misalkan sudah punya hubungan yang bagus. Yang apa-apa, Mas, sebenarnya itu dari sisi etik juga udah perkembangan yang sekarang ya kita nggak mempermasalahkan ya atau saya pun personally nggak terlalu mempermasalahkan toh menurut saya juga itu akan lebih bagus buat si wartawan tersebut sehingga mendapatkan akses informasi tapi ketika misalkan akses ke uh, wartawan tersebut ya ada istilahnya kan hal rem itu nggak sebatas yang uh, kadang tuh kalau sebagai pengalaman saya jadi wartawan ya saya akan merasa risih kalau misalkan sering-sering ditanyain akan merasa risih ditanyain mas naiknya kapan ya ini gimana ya tanya gue ya ampun ini orang segala macam. jadi ya udah biarkan aja pak ah, oh, pada akhir ya kalau misalkan konten itu menarik memiliki news value yang kuat kita juga akan uh, di kok gitu. tapi balik lagi kontennya itu seberapa kuat news value nya itu apa gitu loh jadi nggak cuma dari sisi delivery nya tapi juga dari sisi uh, News value-nya apa dan pengemasannya itu kayak gimana? itu pada akhirnya harapannya bisa dipublish gitu sih Mas Aulia semoga bisa menjawab. Masih ada lagi teman-teman? Baik yang di daring maupun di luring. Baik, saya kira kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau diajukan yang bertanya atau kita diskusikan, mungkin kita bisa akhiri. Kita tiba pada penghujung Akhir pada acara kegiatan Forum Kehumasan dengan tema pemetaan isu dan vagina setting. Terima kasih, uh, Mas Ardi, yang sudah berkenan hadir. Uh, sharing uh, pengetahuannya dan juga meluangkan waktunya bersama kami. Alhamdulillah, barangkali ini bukan yang pertama. Ya, ini, ini kontak kita yang pertama. Nanti masih ada kontak-kontak yang selanjutnya, karena biar bagaimanapun, teman-teman ini, saya kira mereka happy. Ya, mereka semua. Uh, punya keinginan animo yang besar untuk belajar mengenai kehumasan yang mana ke depan ini kayaknya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik, terima kasih. Barangkali uh, bisa kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya uh, waktu kami kembalikan kepada MC Mas Agung Purnomo. Silakan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Bapak-Ibu hadirin untuk Bapak Ardi Suryadi. Oke. Dapat pesan ini dari Panitia, bisikan-bisikan. Kalau Pak Ardi Suryadi nih Pak, misalkan berkenan untuk share email. Berkenan nggak kira-kira? Karena ada teman-teman di sini kan, baik yang daring maupun luring, yang kiranya nanti ingin silaturahmi mengganggu Pak Ardi gitu, kan butuh channel. Jadi mungkin nanti teman-teman uh, bisa tanya-tanya ya melalui email. Uh, Monggo silakan disampaikan. Boleh, Pak. Silakan aja. Uh, saya uh, berusaha untuk sharing email saya bisa di ardi at detik.com ardinya tuh alpha romeo delta hotel india at bisa tic. ditulis mungkin .com. di chat ya ardi at detik.com a, a, r d h i alpha romeo delta hotel india at ya yeah. oke okay, terima kasih baik kita punya sedikit cendera mata ini untuk pak ardi mungkin pak Andi berkenan untuk ya menyampaikan. Hashtag Sobat Bahari. Oke. Okay. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak-Ibu. Dibuka terlebih dahulu. Iya. Okay, terima kasih baik Iya dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian agenda forum keumasan dengan tema pemetaan isu dalam agenda setting pada kesempatan pagi hingga siang hari ini hari Jumat 22 Januari 2021 kami ucapkan terima kasih kepada seluruh bapak Ibu atas atensi perhatian dan waktunya dari tadi pagi hingga siang hari ini baik yang hadir secara luring berada di Gedung Mina Bahari 4 di perpustakaan dan juga Bapak Ibu yang hadir secara daring dari manapun Bapak Ibu berada. Baik, terima kasih kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.